UMKM Kuat, Indonesia Kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Selamat datang di podcast Suri. Perkenalkan, saya William Wijaya, founder dari Suri, wadah komunitas untuk UMKM naik kelas. Uh, topik kita pada hari ini adalah akuntansi untuk uh, UMKM. Satu seri uh, pertemuan ini, teri, uh, satu seri pelatihan terdiri dari empat pertemuan yang berlangsung setiap minggunya. Jadi kita menggunakan metode uh, small group discussion. Jadi terdiri dari enam uh, grup kecil enam orang karena kita mementingkan dari pemahaman anggota-anggota dari Suri untuk hari ini saya dibantu oleh seorang narasumber Siapakah dia Mari kita simak video berikut Novita SEAK MAK lahir di Jakarta pada 2 Oktober. Adalah salah satu alumni TEPI yang kini menjadi salah satu dosen program studi Universitas Trilogi dengan bidang keahlian akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan pengendalian internal. Melanjutkan pendidikan magister akuntansi di Universitas Indonesia. Novita juga bersertifikasi profesi antara lain Chartered Accountant, Certified Sustainability Reporting Standard serta CIPSAS. Selain dosen, beliau juga berperan dalam memberikan pelatihan bagi UMKM mengenai penganggaran, biaya produksi, pelaporan keuangan, serta pengendalian internal. Ibu Novita, SEAK, MAK, CSRS, C. Saya ngafalin gelar Ibu. Bercanda ya, Bu, ya? Lima hari sebetulnya. Jadi yang di belakang itu gelar profesi ya, Bu Novita, ya? Iya. Yeah yang depannya certified certified itu gelar profesi. Oke, Ibu Novita apa kabar, Ibu? Alhamdulillah sehat. Eh sudah vaksin ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah. Gimana nih Pak William, Bapak Ibu peserta, semoga sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga Bu. Jadi saya ini adalah produknya Bu Novita. Uh, ini adalah dosen legendnya Universitas Trilogi. Terima kasih sekali lagi Bu Novita sudah mau meluangkan waktunya menjadi narasumber podcast Suri. Bu Novita sudah siap? Sudah. Oke, okay. nah. kita kenalan dulu dengan anggotanya ya. Hari ini hmm. kita ada uh, Al Hikam dulu. Hikam, silakan perkenalan dirinya Hikam. Oke. Okay. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al Hikam Sabilur Rashidin, owner dari Susu Kurma Ashraf the Dedet. Susu Kurma penuh kebaikan, nikmat, sehat dan hemat. Terima kasih. Oh. Oke, okay. jadi uh, Hikam ini adalah santri bu, santri mm -hmm. milenial, uh, seorang pengusaha juga. Uh, mahasiswa Bonovita ada yang mau dihalalin, nah bisa cari ke Hikam. Produknya maksudnya bu, produknya. Tapi kalau seadanya boleh juga ini ini uh, sukses dunia akhirat nih kalau bersama oh. al hikam. Oh. <laughs> uh, hikam, yeah. uh, kamu sudah menerapkan akuntansi di w uh, UKM kamu? Asal of the Dead sudah ada pencatatannya uh, segala macam? Mungkin sejauh pengetahuan saya pak, sebelum uh, dapat ilmu yang luas. Betul. Seperti apa itu uh, proses yang kamu jalanin? Uh, pengeluaran, pemasukan aja, Kak. Baru nyata pemasukan sama pengeluaran, ya? Uh, iya. Oke, okay, baik. Uh, uh, sekarang kita uh, ke Bu Agustina, ya. Agustina dengan brand Omanara. Silakan, Bu Agustina. Uh, Bu Tina, perkenalannya. Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya saya Agustina, owner dari Omah Nara yang memproduksi tas berbahan kanvas dengan model-model up to date dan jahitan dan apa bahan yang uh, bermutu primer. Terima kasih. Oke. Okay. Uh -uh. Jadi uh, ya Butina ini uh, handmade produknya buat sendiri. Jadi Uh, saya menggunakan barang dari uh, Omanara juga, tas laptop saya tuh dari buatan Omanara, iya, itu benar-benar diukur dari nol. Dan saya sudah sudah tanya ke orang yang bisa menjahit, apa itu jahitannya uh, termasuk yang rapih, yang oke okay punya. Uh, Bu Tina iya, ya, kita uh, sudah lama nggak ketemu ya, Bu? Iya, Pak. <laughs> sehat tapi Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, okay. soal akuntansi ada kendala nggak, Bu? Ibu sudah menerapkan proses akuntansi apa segala macam atau gimana tuh? Pecatatan. Ini sih baru pencatatan ini aja ya buku kas aja, buku kas buku, harian. Buku uh, paling kas juga, harian. Uh, buku kas misalnya harian. Gimana, Bu. Kenapa? Misalnya gimana? Misalnya oh uh, pencatatan ini pencatatan apa? eh uh, apa ya? Dari saldo yang yang awal, kemudian ada hmm. pemasukan, misal ada yang beli atau kemudian juga dikurangi dengan pengeluaran misal pembelian bahan atau peralatan gitu pak. Oke okay, oke okay, oke okay. uh, baik sekarang kita ke Bu Amalia ya Bu Amalia dengan brand Madu Haidah silakan Bu Amalia perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia uh, owner dari Madu Haidah weda madu asli dan murni. Jadi Ibu Amalia ya. Iya. Yeah. Uh, Ibu Amalia, Ibu sendiri aja lianya kemana Ibu? <laughs> ada di Nggak, ya? Ada di sini, ada sampingnya. Jadi namanya memang Ibu Amalia. Oke, okay. Ibu Amalia, uh, ini salah satu kebanggaan saya, Bu Novita. Uh, <laughs> cepat sekali belajarnya. Dia dari start dari nol, tapi dia cepat menyerap lah, Bu Amalia. Saya ingin tahu uh, pencatatannya, Ibu. Ini omsetnya sudah termasuk yang oke nih. Uh, saya ikutin uh, WhatsApp, nih, segala macam, reseller apa segala macam. Madu uh, kemarin tembus 50 juta ya, Bu. Ya, Alhamdulillah ya, Bu Amalia. Ya. Mm -mm. Uh, itu kalau boleh tahu gimana pencatatannya, Ibu, untuk transaksi Ibu selama ini? Uh, pencatatannya di uh, di Excel sih, pemasukan yeah. aja, penjualan. penjualan. Sudah sampai Laporan ibu, laporan laba uh -huh. rugi apa rasio belum, belum ya, baru belum. mencatat ini Baru Indonesia. Catat pemasukan pengeluaran aja. Oke, okay, tapi sudah bagus sekali sih. Uh, saya rasa untuk sekelas ibu sudah memerlukan akuntansi. Nanti kita akan uh, bahas bersama ya Bu Amalia. Iya. Oke, okay. kemudian kita ada lagi Tika ya, Etika eh, Firdaus. Silakan Tika perkenalan diri. Assalamualaikum. apa lah. apa waalaikumsalam wabarakatuh. teman-teman semua nama saya Tika Firdaus saya terus nama produk saya itu jajanan umi terus keunggulan produk saya produk saya harganya murah tapi enak oke itu itu yang dicari ya Tika Tika gimana skripsi kamu Tika sudah mulai dilanjutin Hmm, gimana ya Pak? Iya, sedang Pak dikit-dikit. Dikit-dikit, <laughs> oke. Okay. Nanti kalau ada problem atau apa, uh, bisa konsultasi ke teman-teman sekalian yang di sini sih. Kemudian, uh, Bu Dwi Aska Frozen, silakan perkenalan dirinya, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wal nama salam. saya, Dwi Lestariani, owner dari Aska Frozen, bakso ayam, tanpa pengawet, oke, bagus sekali. Waalaikumsalam, uh, Waalaikumsalam. Uh, Bu Novita. Bu Dwi, ini uh, emak prener. Kalau tadi ada santri prener, ini emak prener, jadi dia benar-benar uh, mulai dari nol uh, belajar presentasi. Uh, sebelumnya nggak pernah ngomong di depan umum, tapi ikut kelas Suri. Segala macam belajar presentasi, video presentasinya ada di channel Suri. Nanti bisa dilihat itu. Uh, itu bagus sekali dia presentasinya. Jadi Budu ini termasuk yang walaupun tidak pandang usia ya, dia tetap mau belajar. Dia tetap mau belajar. Salah satu kebanggaan Suri juga. Oke, sudah semua. Sisa Mas Heri belum join, tapi nanti bisa belakangan kita mulai dulu aja. Jadi Bu Novita, okay. apa itu akuntansi sebenarnya Bu Novita? Hmm, akuntansi ya. Mm -hmm. uh, mungkin kita mulai dari ini ya, boleh dibantu share screen, April. Oh, Mbak April, Mbak April boleh perkenalan dulu, kita belum kenal-kenal, uh, supaya tahu mahasiswanya Bu Novita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, uh, saya April Yani, uh, mahasiswa potensi Universitas Logi Angkatan 2018, salah satu muridnya Bu Novita. Nah, okay. saya perkenalkan. Bahkan April ini selain uh, jago akuntansi, juga mm -hmm. jago dalam uh, mendesain. Jadi kalau kita ada acara, nah desain desain untuk uh, apa ya promosinya, posternya, virtual backgroundnya. Nah ini April ini yang Oke, oke. Okay. Okay. Yang kemarin podcast podcast ibu berarti Aprilan desain nah, ya? <laughs> Sambil nunggu nih ya. Misalnya nih kalau bicara akuntansi itu para UMKM pasti langsung Bingung ya, langsung aduh, itu apaan ya? Akuntansi itu, uh -uh. kalau tadi saya dengar dari wawancaranya, sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan, misalnya ada buku, cuma mencatat pengeluaran pemasukan seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya sudah memulai yang namanya uh, siklus akuntansi. Gitu. Jadi, uh, seringkali itu UMKM, oh, saya belum bikin akuntansi nah akuntansi itu sebenarnya yang paling sederhana adalah kita hanya punya dua buku yaitu buku pemasukan dan buku pengeluaran seperti itu hmm. nah tapi kadangkala -kadang kan kita terlewat nih mencatatnya nah kalau di sini yang saya lihat binaannya suri nih ya hmm. uh, alhamdulillah sudah mulai mencatat walaupun uh, pemasukan pengeluaran mungkin ada terlewat satu Dua, dikarenakan mungkin masih dikelola secara uh, personal, ya. Artinya, hmm. pemilik juga terus yang mengelola, juga yang melakukan pemasaran, juga yang menjual. Juga uh, sebelumnya, gini: kalau kita mulai belajar start sesuatu, itu kita mesti buat pengertian yang seder sesederhana mungkin, uh, buat versi teman-teman. Jangan dibikin ribet di awal. Dulu tuh saya diajarinnya sama Bu Novita juga begitu. Jangan plek pengertian sama dosennya, plek sampai titik komanya. Nanti lama-lama kita nggak belajar akuntansi, tapi akusensi. Nah, kalau menurut Bu, menurut Ibu akuntansi itu mencatat, ya sudah, pengertian itu saja yang dipakai. Mereka pengertian itu di apa perusahaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu nanti akan kenalan dengan laporan keuangan, betul ya Bu Novita ya. Ada mm -hmm. Ada depresiasi, ada apa segala macam itu yang kita akan uh, melengkapi bersama-sama seperti uh, hmm. seperti itu sih. Tapi jangan sampai kita belajarnya nanti keluar jalur juga. Tetap dalam kaedah-kaedah ya. uh, akuntansi, kayak gitu. Karena Genok... uh, mm -hmm. karena uh, akuntansi itu uh, membuat suatu laporan kan biar mudah ya dibaca ya. Jadi jadi gini orang yang nggak kuliah akuntansi sebenarnya bisa buat laporan keuangan. Dan orang yang tidak kuliah akuntansi juga bisa membaca laporan keuangan. Jadi bukan hal yang susah seperti istilahnya ya, laporan keuangan itu bagaimana, terus buatnya itu bagaimana. Namun ada standar yang harus diikuti. kalau Jadi kalau sekarang ini, Standarnya terbagi tiga, jadi kalau untuk kita nih para pengusaha UMKM standarnya mudah, mudah di mudah di apa ya diterapkan dan istilah-istilahnya ya sesuai dengan apa yang uh, kita kenal sehari-hari bahasanya. Jadi misalnya uang tunai itu namanya kas seperti itu. Persediaan uh -huh. tadi uh, siapa ya uh, Ibu Agustina atau yang menjawab uh, mencatat peralatan seperti itu persediaan. Nah, bahasa-bahasa itu juga juga ada di dalam akuntansi. Jadi apa yang disebutkan itu ya sudah bahasanya akuntansi seperti itu. Oke, bahasanya akuntansi. Jadi Bu Novita, orang yang nggak kuliah akuntansi pun bisa membaca laporan keuangan gitu ya Bu? Uh -uh. Mm -mm. Oke. Jadi sebelum pelatihan ini dimulai, kami sudah bertanya ke teman-teman UKM tentang pendapat mereka sama mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang akuntansi dan sudah kita klasifikasikan. Jadi kita akan komentarin dan bahasnya satu persatu ya, Bu Novita. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah untuk apa UKM belajar akuntansi? Nah, ini sebenarnya menarik ya, kalau tadi saya bisa share screen ini ya materi saya. Jadi ada ada ininya ya ada ilustrasinya buat apa sih sebenarnya kita belajar akuntansi mungkin saya udah si, uh, kirim ke Mbak Saifa mungkin Mbak Oke oke okay, okay. uh, kita ya, coba ya. coba diputar dulu uh, untuk materi akuntansinya yang PPT dari Bu Novita Jadi uh -huh. Jadi biar pesertanya juga bisa mencatat kali ya oke okay, baik uh, baik gitu. dan nanti bisa diambil aja di Mbak Saifa udah saya heeh uh -huh, uh -huh. ya. uh -huh. oke okay kalau lupa lupa nih. Nanti nah, kalau ibu mau next slide, ibu bilang nah, next aja ya. Nanti kita yeah, uh, putar di sini. Kita next slide, oke. Okay. Silakan. Yeah. Um, admin, di next. Nah biasanya tuh kan ketika buat usaha ya daripada tadi kita seperti ibu-ibu Dwi ya, ibu Dwi ini ya, buat usaha pasti ada ada mikir nih buat usaha nih apa sih sebenarnya ada ukuran keberhasilan satu yang pasti kita punya ukuran keuangan ya bu ya bapak ibu kita buat usaha agar ya usaha kita berkembang terus kita juga bisa menambah modal kita terus misalnya dapat membeli atau menambah jumlah barang dagangan di samping itu juga kita punya usaha yaitu misalnya untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dapat membiayai anak sekolah, dapat membiayai kebutuhan rumah tangga seperti itu. Nah, tapi berikutnya boleh di ini. Nah, gimana caranya kita tahu usaha kita itu berhasil? Nah, kita perlu menjawab ini ya next yang tadi. Kita perlu menjawab Uh, Sebenarnya usaha kita itu berapa sih penjualannya setiap bulan? Nah, seringkali nih kalau saya bertanya nih ya di sekitar rumah saya juga banyak UMKM ya, jadi saya bertanya dan di RT saya juga ada uh, grup UMKM, uh, mereka akan menjawab uh, ya pokoknya lumayan. Nah, udah mulai bingung tuh jawabnya atau jawabannya gini ya uh, bisa memenuhi. Nah, terus kalau ditanya lagi, berapa sebenarnya biaya dari uh, kegiatan usaha kita? Uh, gak lebih besar dari yang dijual. itu nah, hmm. Terus kalau so, ditanya berikutnya yeah. lagi, berapa nih labanya? Nah, itu lebih bingung lagi. Untung nggak sih usahanya? Hmm. Tapi saya usaha aku nggak ada duitnya yang ini ya. Ketika beli barang lagi, duitnya aku jadi habis kok oh, malah ambil duit yang lain seperti itu ya kan kadang-kadang itu ya di seputar kampus kita juga ada tuh usaha UMKM ya Kak uh, uh, William ya jadi <tuh> saya tanya juga gitu jawabannya apalagi kalau ditanya gini selama usaha harta yang untuk usaha ada apa aja ya nah yang dimasukin tuh harta-harta yang ada di rumah Oh, rumah segala macam. Kan tambah pusing ya. Tadinya ditanya ini untung apa enggak ininya. Nah. Next bisa selanjutnya? Oke, okay, Bu. Sorry, Bu. Sebentar. Uh, saya pastiin dulu kalau uh, back lagi tolong sebentar. Total pendapatan itu total penjualan uh, itu mau orang melalui piutang, maksudnya belinya ngutang itu tetap masuknya ke penjualan kan ya, Bu ya? Iya, tetap. Jadi penjualan itu adalah eh uh, gini nanti di belakangnya ada tuh ya kenapa kita hmm. menganut eh, eh, seperti yang dikatakan eh, Kak William tadi eh, kenapa tuh kalau yang utang tetap kita anggap jualan nah itu dasarnya akuntansi adalah terjadinya sudah kita akui bukan ketika kita dapat uangnya atau kita keluarin uangnya jadi nggak ada tempat kita sewa tempat tapi bayarnya nanti di akhir bulan nah tapi kita hmm. sudah mengakui bahwa kita akan uh, membayar sewa kalau belum bayar maka kita anggapnya utang dulu hmm. kalau jual misalnya saya beli tas dari Omah Om Nara tas ya tas laptop gitu hmm. nah saya bilang Omah nanti saya bayarnya uh, bulan depan ya Saya bilang gitu nah Omah Om Nara ini sudah mencatat bulan ini itu penjualannya berapa gitu jadi, ada perbedaan antara penjualan dengan uang yang diterima. Oke, okay. berarti uh, untuk teman-teman, mulai sekarang itu uh, dicatat bahwa penjualannya berapa, segala macam uh, itu tidak boleh terlewat ya, berarti Bu vita ya. Iya, Biaya, biayanya juga sama. Kalau bisa sih, sudah mulai dikelompokkan, tapi kalau belum ada kelompoknya, enggak apa-apa. Uh, keluar uang apa yang penting, berarti syarat pertamanya saya tangkap adalah semua transaksi keuangan itu ada bukti keuangan, kalau bisa sama hmm. itu dicatat. Jadi yeah. tidak bercecer lagi. Nanti uh -huh. baru kita bisa kelompokkan. Begitu uh -huh. ya Bu Novita yeah. ya. Uh -huh. Kalau yang laba mungkin masih sanggup uh, bahwa penjualan dengan biaya itu kan uh, tinggal dikurangin aja kalau yeah. lebih besar penjualannya yeah. jadi yeah. laba. Kalau enggak berarti uh -huh. loss. Nah, aset yeah. ini uh -huh. agak susah. Hmm. Oh ya, yes. gimana Bu Novita? Yeah. kalau ini kan gampang ya, penjualan kurang biaya. Makanya biaya uh -huh. jangan terlewat nyatetnya seperti itu. Oh, karena belum dibayar nggak saya catat yang bulan ini. Jadi pas tahunya uh, karena kita nggak catat karena belum bayar, seolah-olah penjualan itu sama dengan laba kita. Kadang-kadang gitu juga gitu. Jadi walaupun belum bayar dan tapi kita sudah menggunakan itu artinya uh, itu masuk ke periode yang kita gunakan seperti itu. Oke, nah yang susah itu uh, ini bu sebenarnya kayak aset aset itu kan jadi startnya nih biasa kita sudah kecampur. nih termasuk saya juga awal-awal juga tercampur aset pribadi dengan aset perusahaan sekarang kan aset itu kan uh, dijadikan modal juga ya nah mm -hmm. itu uh, besti gimana bu kita taksir maksudnya ini barang sudah ada dari dulu kita sudah punya kompor yang kita nggak uh, sudah pembeliannya lama itu kan tetap aset kita mm -hmm. nah yeah, pertama tuh dia... harus gimana dulu jadi gini kalau memang itu udah yang dari lama misalnya Tadi ibu Dwi eh, apa ya frozen ya bu ya kulkasnya udah dari kulkas rumah. Nah ibu ibu mulai misahin nih kulkasnya ibu itu atau atau kalau kulkasnya cuma satu satunya ya ibu eh, perkirakannya gini itu kulkas dibeli eh, misalnya dua tahun yang lalu dibelinya 5 juta misalnya. Nah kalau sekarang itu eh, kulkas merek ini udah dipakai kira-kira tinggal berapa ya? nilainya misalnya tinggal 3 juta ya jadi yang dicatat nilainya adalah nilai yang sekarangnya gitu harga wajar dari sekarangnya harga faktarnya hmm. pasarnya jadi kayak misalnya gini aja deh yang gampang kalau HP HP 4 juta tapi kan karena modelnya udah bergerak ini kan pasti ada harga di ini barang bekas gitu ya harga second seperti itu nah itu yang kita masukkan sebagai Aset kita yang sekarang seperti itu, oke okay. uh, Bu Novita. Jadi, uh, kita sudah mulai dapat gambaran, mm -hmm. tapi sebenarnya kalau kita mau start nih, menerapkan akuntansi pada UKM yang pertama-tama dilakukan itu apa dulu, Bu Novita? Mm. Uh, ditahan ah. dulu, Bu Novita. Okay. Ditahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan kembali setelah DM-DM berikutnya. Tahukah kamu, Garuda Lambang Indonesia terinspirasi dari Elang Jawa. Berdasarkan IUCN, populasi Elang Jawa saat ini berada di status hampir punah akibat kerusakan habitat dan berkembang biak yang lama dan sedikit. Sebagai produk lokal, Dana Brata berkomitmen menjaga kelestarian elang Jawa dengan menjadi orang tua asuh elang Jawa di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah serta membuat hampers edisi elang Jawa. Jadi kami sekarang menjadi orang tua asuh dari Taman Burung, wow. dari burung elang Jawa di Taman Mini di Taman Burung. Jadi ini kemasan khususnya itu keren banget ya kemasannya luar biasa inovasinya tematik ya ini adalah elang jawa hampers Elang Jawa berisi dua botol sirup dana berata kemasan 400 ml varian rasa frambozen dan peach. Free tiket masuk Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Coloring page di dalam kotak kaleng emas. Keuntungan dari penjualan ini akan digunakan untuk pelestarian elang Jawa di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Bersama Dana Brata, mari kita lestarikan elang Jawa. Dana Brata, lokal, unik, dan berkualitas. Isi Program studi akuntansi menjadi program studi akuntansi yang inovatif dan unggul, menghasilkan sarjana akuntansi yang berdaya saing tinggi, berbasis ke teknologi kolaborasi dan kemandirian berdasarkan. akuntansi terdiri dari tiga. Satu, bidang pendidikan. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang unggul di bidang akuntansi dan memiliki jiwa kewirausahaan berbasis teknologi yang mampu berkolaborasi dan peserta pemandu. Yang kedua, di bidang penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi untuk menjawab tantangan nasional dan internasional. Dan yang ketiga, bidang pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi pada pengembangan nasional yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. JP Jakarta Selatan yang membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Beberapa prestasi mahasiswa yang telah dicapai adalah juara ketiga pembuatan video anti korupsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ACFE bekerja sama dengan Stan, juara satu kompetisi akuntansi tingkat nasional di Palembang juara dua kompetisi bisnis plan, juara dua kompetisi akuntansi tingkat nasional di Tree Action, juara tiga kompetisi akuntansi tingkat nasional kategori finansial analis, juara harapan satu paper kewirausahaan di Universitas Pancasila, dan banyak lagi juara yang pernah kami raih. Aktivitas mahasiswa program studi akuntansi di luar perkuliahan. Setiap tahunnya, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Trilogi bekerja sama dengan para dosen akuntansi mengadakan National Conference on Accounting and Fraud Auditing. Juga mengikuti kegiatan seminar lainnya, mengadakan dan mengikuti kompetisi akuntansi dan lainnya, dan melakukan company visit. Konsentrasi di Program studi akuntansi terdapat tiga: satu, akuntansi keuangan dan perpajakan; dua, sistem informasi akuntansi dan auditing; dan yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Rata-rata masa studi mahasiswa program akuntansi di Universitas Logi adalah empat tahun, sedangkan rata-rata masa tunggu lulusannya mendapatkan pekerjaan adalah tiga bulan setelah lulus. Dengan rincian, 6% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 2 bulan sebelum lulus, 62% lulusannya mendapatkan pekerjaan 2 bulan setelah lulus, 28% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 3-6 bulan setelah lulus, dan 4% alumninya mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 bulan setelah lulus tempat kerja alumni program studi akuntansi 77% alumninya bekerja di perusahaan swasta, 11% bekerja di instansi pemerintah atau di sektor publik, 10% bekerja sebagai wirausaha dan 2% di organisasi non profit. Sedangkan bidang pekerjaan alumninya adalah sebagai berikut: 58,34 persen bekerja sebagai akuntan internal perusahaan 14,63 persen lulusannya bekerja sebagai auditor 14,63 persen bekerja di bagian keuangan 10% sebagai wirausaha dan persen sebagai administrasi di perusahaan sertifikasi pendamping bagi mahasiswa program studi akuntansi untuk meningkatkan nilai lulusan adalah teknisi akuntansi ahli, teknisi perpajakan PPH badan sektor usaha jasa dan perdagangan, driver pajak A, B, dan C, serta software accounting, auditing, dan statistik. Program studi akuntansi didukung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Stasi dosen program studi akuntansi telah meraih diantaranya mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristek Dikti, BUMN dan Yayasan. Beberapa dosen telah mendapatkan best paper pada acara call paper tingkat nasional maupun internasional. Sebagai reviewer pada jurnal akuntansi maupun simposium akuntansi tingkat nasional maupun internasional, telah bersertifikat medis dan juga sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional, telah menghasilkan banyak hati, dan beberapa dosen mendapatkan doktoral grant dari LPDP dan juga beberapa dosen, dosen telah menjadi pendamping keuangan tenan yang mendapatkan kembali lagi di podcast Suri UMKM Kuat Indonesia Kuat bersama Suri menjadi UMKM berprestasi. Uh, Bu Novita, oke, okay. iya uh, saya tahu Bu Novita sudah mau menjawab tapi kita uh, bermain games dulu ya Bu Novita ya. Iya. Namanya uh, agree or disagree. Jadi uh, ibu akan saya beri pernyataan lalu ibu jawab setuju atau tidak setuju ya. Kemudian ibu ya. bisa kasih alasannya. Oke. Okay. Yang pertama tepat waktu tapi biasa aja atau atau telat tapi luar biasa bu? Um, kalau untuk uh, konteksnya itu adalah pelaporan keuangan, mm. ya itu harus tepat waktu. Karena, kenapa harus tepat waktu? Ya, uh, tepat waktu bukan tapi biasa ya tepat waktu sesuai dengan ketentuan ya ketentuan dalam membuat laporan keuangan jadi kalau laporan keuangan nggak ada yang biasa nggak ada yang luar biasa tapi untuk umkm apapun itu standar laporan Oke. tapi gitu. kalau konteksnya mahasiswa bu dia ngumpulin tugasnya telat tapi tapi bagus tapi atau ibu pilih yang telat tapi hasilnya bagus oh kalau untuk konteks tugas mahasiswa saya tetap memilih tepat waktu. Kenapa kalau okay. tepat waktu? Kaitannya adalah eh, informasi yang kita berikan itu akan berguna bagi suatu keputusan. Oke okay, oke okay. baik baik. Oke okay. next berikutnya. Nah ibu milih karyawan di perusahaan besar atau pemilik UMKM bu? Kalau eh, menurut saya pribadi nih ya, mm -hmm. saya pun. Eh, punya UMKM gitu loh. Saya punya usaha walaupun jatuh bangkrut bang eh, bangun ulang lagi lebih enak punya usaha kalau lebih, karyawan uh -uh. kalau karyawan kita flat. Flat artinya udah pastilah tiap bulan gitu. Tapi kalau punya okay. usaha ada adrenalinnya. Oke, okay, sip. Berarti lebih milih pemilik UMKM ya, Bu Novita ya. ya. Oke, okay, selanjutnya Uh, sopan tapi tell me atau sombong tapi cerdas pilih yang mana bu? Tell me ini apa nih ya telat mikir ya? Telat mikir bu, oh. mm -mm. lemot, lola. <laughs> <laughs> nah kalau yang ini saya memilih sopan walaupun memilih mikirnya lambat uh, kenapa? Kalau sopan itu kaitannya lagi nih dengan usaha ya pengusaha mm -hmm. kalau belanja aja yang mau beli barangnya. Gitu iya, iya. Oke, tapi mm -mm, uh, sepanjang pengetahuan saya, Bu Novita ini termasuk uh, dosen yang killer juga. Jadi kalau misalkan nggak sopan atau kelakuannya minus, siap-siap nah, aja tuh, siap-siap <laughs> disemprot sama Bu Novita. Iya, karena kan oh, dimanapun pasti kesopanan ya. Ya, attitude gitu. ya, Bu ya. Mm -mm. Oke, okay, baik, Bu kita uh, lanjut lagi uh, ke tadi ke ketahan. Uh, Bu Novita, kalau kita UKM nih mau mulai menerapkan uh, akuntansi, tadi kan sudah sebelumnya dijelaskan bahwa minimal empat hal itu dicatat pengeluaran, biaya, uh, kemudian utang uh, usahanya untung atau rugi, kemudian aset. Nah itu kita teman-teman suri di sini sudah mulai mencatat ya. Ini kan uh, dan nggak mesti namanya kita belajar pemula nggak uh, mesti harus nunggu tanggal satu segala macam mulai aja tanggal 14 bentuk kebiasaan dulu. Jadi by teori nah. itu kalau mau merubah sesuatu itu kita melakukan 21 hari berturut-turut tanpa putus. Nah, itu akan nanti akan muncul biological clock kita. Nah, jadi untuk teman-teman UKM sudah boleh mulai nih. Pendapatan penjualan walaupun orangnya belinya ngutang itu tetap dianggap sebagai pendapatan. Biaya dicatat dulu aja nanti baru kita akan pisahkan apakah ini biaya pribadi atau biaya usaha. Seperti itu ya Bu Novita ya. Iya. Nah, Oke. Nah sambil uh, ini ya timnya dari Suri bisa sertin saya lanjut tim. Nah terkadang uh, kenapa sih UMKM itu nggak punya catatan keuangan baik itu cuma buku kas masuk atau kas keluar karena ya tadi ya hambatannya atau ininya adalah pertama biasanya ya tadi pemilik juga yang cari bahan baku, yang mengelola produksi, terus yang menjual. Jadi kadang lupa ya Bapak Ibu ya, eh tadi jualannya berapa ya, lupa tuh bagiannya, kekurangan sumber daya manusia. Terus yang kedua, biasanya nggak tahu nih mau mulainya dari apa, nyatetnya gimana gitu kan, mau mulainya dari mana, terus... Bentuknya bagaimana? Kalau saya biasanya bilang ya pakai buku tulis aja. Jadi ada dua buku, satu buku pemasukan, satu buku pengeluaran. Jadi pakai buku tulis anak sekolah kan juga bisa seperti itu. Atau yang ketiga eh, ngerasa nggak sanggup, nggak mampu gitu. Ada juga yang bilang seperti itu ya UMKM. Aduh kayaknya saya kalau hitung itu kan nggak mampu gitu. Padahal kan eh, ya tadi harus dicoba. Kalau nggak dicoba-coba yang nggak akan mampu terus, jadi dicobalah selama 21 hari berturut-turut. Jangan gini, eh, ini sekarang kita mulai pelatihan tanggal 17, terus nanti gini, ah nanti aja deh mulainya tanggal 1. Iya, biasanya nah, gitu, nanti, gitu tuh. Iya, atau ah nanti aja lah setelah Bu Novita jelasin semuanya, wes lupa ntar kalau saya jelasin semuanya baru dicatat-catat, <laughs> ya kan? Gitu. Jadi ya udah kita mulai aja, mungkin hari ini selesai, Hari ini istirahat dulu. Besok ada penjualan nih, mulai dari dulu Jadi apa? Catat dulu seperti itu. Ya, okay. jadi itu uh, take action, the power of take action. Itu saya biasanya juga gitu, Bu Novita. Jadi uh, kalau kita bisa melakukan apa, kita lakukan dulu. Jangan nunggu semuanya oke okay, segala macam. Salah nggak apa-apa. Dari salah kita belajar. Daripada uh, kita bisa koreksi, kita, kita bisa belajar. Daripada kita nggak belajar nggak mulai-mulai benar-benar kita nggak tahu jadi nggak masalah kita kumpulkan dulu aja uh, mulai mulai mengumpulkan pencatatannya apa segala macam uh, nanti baru akan uh, di ini ya dikoreksi gitu ya Bu Novita ya Iya mm -mm. nanti kan mm -mm. materi berikutnya akhirnya tahu lagi nih oh yang ini masuknya kemana oh yang ini masuknya kemana nah uh, kenapa sih perlu catatan keuangan nah setelah kita tadi Ya, pertama bikinnya hanya buku masuk, buku keluar, terus kita mulai bikin yang rapi nih, saksinya, jadi laporan keuangan. Kenapa sih perlu laporan keuangan? Nah, permasalahan utama UMKM itu adalah ketika mau berkembang, butuh modal usaha, ya kan? Biasanya mau mengajukan hal yang mudah deh mengajukannya ke koperasi, ya kan? Jadi anggota koperasi melakukan pinjaman uh, usaha nih ke koperasi. Nah, terus nggak mungkin kan misalnya kita bilangnya gini usaha saya maju dasarnya bilang maju apa tetap kan mau nurunin modal mau nurunin pinjamannya tuh lima ratus ribu kah sejuta lima juta kan harus ada dasarnya seperti itu misalnya atau eh, omah Nara bilangnya gini jualan tas saya pokoknya banyak kok kan dasarnya nggak bisa begitu, nah itu mau pinjaman ke yang sederhana aja ke koperasi, jadi dibutuhkan laporan keuangan. Jadi untuk pengembangan usaha. Terus misalnya mau bikin outlet misalnya, outlet kita satu ya madu misalnya tadi madu Huaida atau susu kurma atau alskaprozen yang tadinya di rumah, terus mau bikin outlet itu, kan perlu hitung-hitungan nih outletnya. Uh, yang bagaimana, berapa, sesuai nggak dengan usaha kita nambah outlet dari satu jadi dua seperti itu. Nah, atau berikutnya lagi, uh, perlu nggak kita masuk sekarang eranya digital nih? Perlu nggak kita masuk ke uh, platform e-commerce? Usaha kita udah bagaimana bisa masuk ke platform e-commerce? Nah, itu. Jadi laporan keuangan itu uh, banyak hal yang bisa digunakan, atau mau mengundang, misalnya nih, mau mengundang uh, apa ya? Tadi uh, yang madu, madu huwaida, ya, madu huwaida, hmm. mau mengundang saya nih, ibu ikutan modal di madu huwaida, misalnya seperti itu. Terus, saya kan nanya, uh, gimana prospeknya si madu huwaida ini? Itu kan, saya punya pertanyaan. Pokoknya menurut Pak William jempol karena modal cuma modalnya bilang kata Pak William udah jempol kan nggak bisa tetap harus ada angkanya jempol itu berapa keuntungannya 500 juta atau berapa seperti itu ini bisa di next nah next next terus oke okay. nah ini tadi ya udah susah nggak tahu nah makanya diperlu ini sudah terus oke okay. diteruskan nih ini tadi laporan keuangan itu nah ini tadi udah saya uh, bilang terus mau bayar sering kali tuh mau bayar ke pemasok juga uh, ngambil barang aja dari supplier terus kita lupa kemarin udah bayar berapa ya nah kalau nggak nyata tuh nanti kadang-kadang jadinya pemasoknya yang kemarin belum bayar seringkali kan kita cuman bon bon aja tuh kita simpen simpen yang udah bayar. Nah itu perlu dituliskan. Kemarin ngambilnya satu juta, terus baru bayar beratus ribu, berarti sisa utang saya delapan ratus ribu seperti itu. Nih asumsinya. Nah ini yang harus kita penuhi. Silahkan diteruskan next. Nah ini entitas ekonomi. Nah, konsep ini adalah bahwa UMKM yang Bapak Ibu bangun saat ini itu berdiri sendiri, terpisah dari pemilik. Maksudnya begini, yang paling gampang contohnya adalah kalau kita punya warung atau ini deh yang, yang susu kurma misalnya nih, Mas Hal Ikam. Nah, tiba-tiba nih adiknya di rumah, Kak, lapar, minta dong susu kurmanya. Gitu kan, ambil nih minum. Oh, ya, ambil aja tuh susu kurma atau ya ibu aska frozen, misalnya. Anaknya Ma nggak ada lauk nih. Oh, ya nih goreng. Nah, ketika itu diambil untuk penggunaan, selain usaha itu tetap harus dicatat karena diambil untuk penggunaan pribadi. Jadi, dianggap sebagai uh, so, ya. biaya, ya, expense hmm. gitu, Pak. ah seperti itu. Atau kadangkala, -kadang yang toko jualan minyak beras, oh habis, ambil nih minyaknya dari warung, lupa seperti itu. Apapun, jadi harus terpisah. Dan yang paling ini lagi, misalnya uh, uang di hasil penjualan, terus kita belikan, misalnya uh, kebutuhan rumah tangga. Nah, itu juga harus dicatat, jadi dianggap sebagai pengambilan pribadi. Jadi, semuanya harus mulai terpisah. Berikutnya asumsi berikutnya adalah uh, going concern atau kelangsungan usaha. Mungkin saat ini nih uh, bisa di next slide ya. Saat next. ini bikin usaha karena misalnya saya uh, diberhentikan kerja pandemi, atau bikin usaha. Nah tapi konsep usaha itu adalah Walaupun nanti udah nggak pandemi, ini usaha saya nggak mati terus ada. Nah itu, jadi asumsinya adalah usaha uh, going concern atau kontinuitas usaha itu dan semakin meningkat. Nah itu asumsi dasar going concern. Nah, Kalau sampai sini, kira-kira <tuh> gimana ada yang atau mulai berpikir, oh berarti saya masih campur-campur nih hartanya atau Oh, usaha saya kayaknya oh, kadang hidup, kadang enggak. Gitu. Dari dua asumsi ini, mulai kita pikirkan nih. Okay. Hmm, Jadi, boleh uh, di... dengar pendapatnya dulu, yeah. uh, Bu Amalia? Bisa komentarin, uh, sudah menerapkan yang mana pemisahannya sudah jelas atau belum antara kebutuhan pribadi ibu dan kebutuhan keluarga, uh, dan kebutuhan bisnisnya, uh, Bu Amalia? Bis, uh, silakan. Nah, kalau saya masih ini ya, apa masih tercampur Bu. Tapi hmm. udah ada pencatatan penjualan, cuma uangnya itu masih tercampur sama uang pribadi. Nah, hmm, ya itu. Itu kenapa itu. Bu Amalia eh, biasanya bisa kayak gitu? Karena kan emang ATM-nya cuma itu doang. Oke, nah uh -huh. itu salah satu tips juga sih Bu Amalia. Kalau saya kan eh, memang ada beberapa rekening. Ya. Nah, itu biasanya. Uh, bisa sih di diberlakukan jadi ibu bikin dua rekening aja sama, -sama uh, banknya sama nggak masalah tapi satu adalah khusus untuk uh, kebutuhan perusahaan hmm. yang satu lagi uh, kebutuhannya ibu sebenarnya boleh ya Bu Novita sebenarnya kita boleh kan kita pakai uang dari hasil usaha itu boleh kan tapi pencat, uh, asal pencatatannya di jelas aja ya, kita hmm. di uangnya itu masih nyampur gitu tapi ada catatan gitu mm -hmm. nah, nah kalau seperti itu gimana Bu Novita ada catatannya apakah benar-benar harus dua rekening tuh dua rekening sebenarnya satu, satu satu rekening nggak masalah tapi kan mm -hmm. kita punya catatan ya nah begitu diambil kan namanya nanti ada akun pengambilan pribadi ya tetap harus dicatat sebagai pengambilan pribadi kita nah itu kita lihat-lihat juga ya tahunya kita ngambil aja nanti kita lupa pengembangan usaha kita jadi kita uh, punya Ininya sendiri persentase dari uang usaha itu berapa sih buat kepentingan pribadi kita gitu kita ambilnya berapa berapa untuk usaha itu namanya kita juga melakukan perencanaan keuangan seperti itu misalnya nih penjualan dikurang biaya labanya 800 ribu nah dari 800 ribu itu berapa yang akan dibelikan kembali menjadi barang bahan bakunya susu kurma, bahan bakunya madu, bahan bakunya tas laptop, bahan baku, barang frozen misalnya seperti itu dan apa jajanan apa tadi jajanan kampung rasa luar biasa ya beli tepungnya, nah proporsikan dulu untuk usaha, nah berarti tahu nih sisanya berapa ya itu boleh dipakai pengambilan pribadi. Ya, kayaknya sih lebih... nggak uh, uh, kayaknya sih nggak nggak enggak susah ya kalau saya ya. Uh, saya tangkapnya. Jadi cuma kita merekap aja kita kumpulin transaksi-transaksi keuangan hmm. uh, yang yang terjadi di perusahaan kita. Kemudian di akhir bulan akhir periode kita menghitung aja gitu kan apakah kita mm -mm. Uh, untung atau rugi seperti mm -mm. itu Bu Novita ya. Iya nah kalau dari uh, hikam hikam kamu uh, sudah begitu belum hikam sudah ketahuan belum kamu uh, untung atau uh, net atau loss untung atau rugi sudah okay. ada pencatatan okay. seperti itu belum kalau saya Kak, uh, setelah apa namanya hmm. setelah ikut proses nasih apa Twin itu ya Twin sudah mulai itu uh, sudah mulai mencatat jadi sudah jelas sih ya, cuman uh, kendalanya masih apa namanya di barangnya keluar jadi contoh misalnya untuk pribadi ya, itu enggak ditulis. Hmm. Nah, terkadang di kan biasanya, kok susu kurma tinggal sekian ya? Keluarnya nah, kemana gitu. Itu dia. Bikin ah. 20 botol. 20, botol apa kotak nih? Botol ya kemasannya. Oh, botol. Botol. Bikin 20 botol. Jual 15. Sisa 2. Kok nggak matching-matching nih 20-nya nggak ketemu-ketemu. Nah, lupa tuh ternyata tadi bikin adik ngambil ibu ngambil nah itu yang yang selisihnya itu tuh yang perlu diingat jadi yeah, yeah. kita tahu gitu jangan jangan nanti malah terjualnya lebih kecil daripada yang diambil ambil mm. jangan sampai itu terjadi seperti yeah. itu kalau ini kak kalau apa namanya keuangan sama kayak Bu Amalia jadi saya satu rekening tapi ada pencatatan pencatatan untuk pribadi dan juga untuk apa namanya usaha gitu sudah mm. Rapi, gitu Ya, sebenarnya solusinya ada dua sih, kalau benar-benar ya. mau rapi ya. Kalau sudah punya rekap pendapatannya nih sama pengeluaran, ya. bisa jadi sistemnya kayak gaji, kayak kamu digaji hitam atau Bu Amalia digaji. Ya. Jadi satu bulan ya. saya dapat satu juta. Ya udah, itu untuk pengeluaran saya. Kamu nggak ngambil-ngambil terus setiap setiap minggunya nah, atau iya. setiap bulannya hmm. tuh dari rekening sumber utama usaha kamu. Ya betul itu. Jadi uh -oh. menggaji uh, menggaji diri sendiri. Tadi saya mau. Oh. Ini tapi nanti bingung lagi Kok gue yang pemilik, kok gue yang digaji ya Ntar gitu lagi, karena UMKM ada yang ngomong gitu Kan saya pemiliknya, tuh gaji saya Karena konsepnya walaupun kita pemilik Misalnya kita nih yang buat kue Kita pikirkan kalau kita hire orang Bayarnya berapa Jadi itulah yang kita terima bayarannya Jadi nanti kita catatnya bukan pengambilan pribadi Jelek juga laporan keuangan Bapak Ibu kalau banyakkan pengambilan pribadi, tapi kalau biaya gaji, oh iya benar ada orang yang bekerja, walaupun itu kita kita juga pemilik juga yang bekerja seperti itu. Iya, memang sih kalau kita di dalam itu sebenarnya kalau kita masuk BPJS nih BPJS tenaga kerja itu pemilik juga dianggap bagian dari situ. Jadi sebenarnya secara aturan pemerintah pun. Pemilik ya juga pekerja di sana, jadi ya, dia bisa terima uh, gaji atau apa. Bedanya kita bisa menetapkan sendiri, kita mau digaji berapa, kita mau ini berapa, seperti itu. Nah, mungkin uh, Bu, Bu Novi, saya jadi ingat, uh, kalau nggak salah akuntansi itu kita masih jelas juga, apakah kita perusahaan dagang, uh, apakah kita perusahaan jasa ya, apakah kita manufaktur. Ada yang madu Huaida, dia kan benar-benar beli madu dari petani di packing terus dijual lagi gitu ya bu bu Amalia ya. Iya pak. Nah kalau seperti bu Om Manara, bu Agustina, saya mau nanya nih bu bu Putina, Putina kan ya, pak. proses manufacturing, beli bahan baku, kemudian ada jasanya di sana, terus ibu jual, jadi ada bahan baku diubah jadi diproduksi dibuat jadi bahan ini. Kalau ibu sendiri pencatatannya itu segala macamnya itu gimana ibu? Apa proses akuntansinya? Yang mungkin masih itu tadi ya salahnya ya memang catat keluar masuknya saya catat tapi ternyata ya itu mungkin kalau di situ kan dibilang harusnya ada gaji ya tapi yang kenyataannya memang saya Nggak, 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 saya catat gitu. Jadi, misal saya ada uang, istilahnya ya, penyatatan ada keluar masuk, kemudian ada saldo. Tiba-tiba saya butuh, misal untuk kebutuhan rumah ya, misal untuk tiba-tiba untuk bayar kuliah anak. nah saya ambil dari situ, memang saya catat sih, cuman hmm. ya, jadi tidak berupa misal. Bisa jadi mungkin bulan ini saya ngambilnya kebanyakan, tapi bulan depan saya nggak ambil gitu, Pak. Jadi masih hmm. belum ada, yeah. <laughs> Salah ya. Salah Ibu ya. Kalau lebih bagusnya, kalau nanti kan eh, berharap nih tadi UMKM tumbuh, UMKM kuat, UMKM tangguh gitu kan. Eh, mungkin ya itu tadi dipatok aja Ibu eh, Dina misalnya satu bulannya Ibu menggaji diri Ibu sendiri 2 juta misalnya kayak gitu. Setelah Ibu hitung-hitung dulu ya penjualannya berapa, biaya-biaya produksinya berapa, nah itu gitu jadi uh, ketahuan jadi nanti dari situ kan ibu bisa mengatur lagi tuh keuangan uh, rumah tangga ibu dari dua juta yang ibu ambil sebagai gaji ibu nanti kan seperti uh, seperti karyawan perusahaan juga ya 2 juta itu berapa lagi yang masih harus ditabung dipakai rumah tangga bulan itu seperti itu gitu ini enaknya seperti itu oke okay. gitu. tapi kalau kayak tadi Bu novita beda nggak pencatatannya dengan Bu Waida nih dia beli langsung nggak diolah. Satu lagi Bu Omanara, dia ada proses dia menjahit sendiri tuh. Dari sisi pencatatan akuntansi dan pelaporannya itu ada perbedaan nggak nantinya? Kalau yang kalau Bu Huai Bu Huaida ya namanya Bu Amalia ya. Bu Amalia. Nah, ya itu nama produknya ya. Kalau Bu Amalia ini kan beli madu, tapi ibu kan mempackingnya ya. Ya mempacking. Nah, Packing ya, nah itu kan berarti juga produksi, tapi bahannya, bahan bakunya madu. Nah, bahan bakunya madu, terus ada botolnya, itu bahan baku juga. Nah, tenaga kerjanya, kalau yang packing adalah ibu Amalia sendiri, ya berarti ibu harus menggaji diri ibu sebagai tenaga packing. Jadi, tenaga kerjanya, nah nanti misalnya, eh, uh, dalam packing itu, aduh untuk botolnya seperti itu. Nah, mesin itu pakai listrik. Nah, biaya listriknya itu diperhitungkan. Jadi tetap produksi. Itu namanya biaya produksi. Nanti harus dihitung dulu tuh biaya produksinya. Tapi kalau misalnya gini. Yang istilahnya reseller, reseller itu loh. Nah, itu kan ngambil hmm. barang jadi jual lagi. Nama itu perusahaan dagang. Jadi munculnya langsung ya. harga pokok penjualan. Tapi kalau yang tadi membuat susu kurma mungkin buat dulu seperti itu, nah itu adalah kalau ibu duit buat dulu atau ngambil buat bu oh iya berarti ini manufaktur dari, semua nih dari produksi produksi beli bahan baku terus buat terus packing gitu. nah, itu itu manufaktur semua jadi manufaktur itu bukan berarti pabrik pabrik besar ya tapi artinya adalah kita melakukan pengolahan sendiri sebelum akhirnya menjadi barang yang siap untuk dijual. Seperti itu. Ya, kita juga ada anggota, dia salon, Bu. Jadi, ada perusahaan jasa juga. Mm -hmm. uh, uh, kalau secara uh, apa, hukum dari Indonesia, kan sebenarnya dibedakan nantinya, Bu. UKM dengan IKM. Kalau IKM itu jelas dia uh, industri, jadi ada proses manufakturnya. Kalau UKM tuh uh, lebih menyeluruh, semuanya jadi bisa jualan bakso, bisa jualan apa? Yang penting omsetnya itu berada di ketentuan-ketentuan pem, uh, ketentuan pemerintahnya. Nah, kalau kebetulan di sini uh, IKM semua berarti ya. Tika betul ya? Tika kamu juga mengolah kan ya? Atau uh, ininya ngambil aja jajanan orang ngambil atau buat sendiri? Uh, uh. Bikin sendiri. Nah, uh, iya. Bikin sendiri berarti, berarti uh. ini juga gitu. Nanti ini mungkin enak. Berikutnya ya, seksi berikutnya bagaimana sih sebenarnya menghitung biaya produksi, benar nggak sih harga yang kita jual ini uh, udah apa ya, udah lebih tinggi dari biaya produksi kita? Jangan-jangan kita jual uh, kerendahan gitu? Nah itu ada ada nanti sesinya lagi nih Pak William. Oke okay, oke. Okay. Gitu. Nah Bu, misalnya tadi kan kesalahan kesalahannya adalah kita menggabungkan pengeluaran pribadi dengan pengeluaran perusahaan ada nggak kesalahan kesalahan kita dalam mempelajari ilmu akuntansi lagi berarti kan ada satu nggak di nggak tercatat level 2 nya mungkin tercatat tapi masih gabung nah berikutnya ya. apalagi sih yang harus kita persiapkan untuk menerapkan akuntansi ke dalam perusahaan kita nah, bisa diterusin ini asumsi yang berikutnya tadi ya tadi ya berpikir usaha ini harus meningkat terus nah ini satuan moneter Nah, ini pasti lah ya rupiah. Jadi, kita harus hmm. mencatatnya, ya. Ada satuannya rupiahnya, gitu. Terus, bisa dilanjutin. Yang berikutnya itu adalah periodenya. Jadi, periodenya kita harus uh, jelas nih: bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tapi lebih baik kita catatnya. Kita ini sebenarnya berhasil atau tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya baru mulai besok nih nyatetnya, oh nanti satu bulannya 17 lagi. Ya enggak. Akhir bulan ini kita tutup dulu ya untuk periode yang berakhir uh, September. September. Seperti itu, uh, bulan September. Jadi September dimulai dari tanggal 17. Kita ingat nih mulai transaksinya tanggal 17 kemarin. Berarti kan enggak satu bulan, tapi tetap kita tutup di September. Jadi, kita uh, periodenya mengikuti periode kalender biar lebih memudahkan gitu. Nah, hmm, oke. Okay. Coba kalah yang tuh, di sini oh, Sorry, Bu, silakan Bu. Uh, kadang salah tuh. Ya itu tadi uh, nyatet tanggal satu nanti baru ingat lagi tanggal 10. Terus tanggal 10 dirapel tuh catatan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 9. Nah, itu kesalahan berikutnya. Karena uh, kita punya namanya batas harus ada batas waktunya, ya. transaksi yang terjadi tanggal itu, ya, harus langsung dicatat supaya okay. kita tahu melaporkannya nanti bagaimana. Seperti itu, mm -mm. coba dari peserta di sini yang enam orang ini, yang pelaporan akuntansinya dia sampai tahu profit atau loss, sampai laba rugi tahu dia untung apa enggak, bisa angkat tangan siapa aja atau belum atau jadi baru sampai pencatatan jadi kita nggak tahu setiap bulannya itu uh, untung atau rugi oh, betul ya uh, berarti kendalanya teman-teman suri di sini bu uh, pencatatannya hmm? baru sampai transaksinya aja dicatat transaksinya dicatat jadi kita belum sampai ke apakah kita rugi uh, apa laba rugi kemudian ada Berikutnya neraca itu belum sampai ke situ berarti bu Novita. Ya, nah, ini apa pelan-pelan Heeh, pelan, ya 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 Yang penting uh, dimulai, gitu. Dimulai dulu dengan yang ya. yang sederhana tadi itu tadi kan udah mulai uh, ngerti ya kita harus misahin nih. Eh, tapi tadi kayak Bu Tina, ya saya ngambil Bu, tapi kadang-kadang kelewatan ngambilnya <laughs> minggu-bulan depan nggak ngambil gitu. Nah, daripada nggak jelas gitu ya mending gaji aja diri sendiri gitu jadi gaji aja dua juta setiap bulan atau tiga juta setiap hmm. bulan gitu ya anggap seperti karyawan bekerja jadi di ya. situ jelas jadi uang usaha itu enggak yang turun naiknya drastis jadi nanti dilihat juga nih kalau mau ngajuin pinjaman ke kooperasi kok pas bulan ini eh, kasnya hilang banget bulan yang berikutnya kasnya banyak kan susah penjelasannya ya. seperti itu. Kalau, kalau dari saya sih, yang penting dipahamin dulu aja sih maksudnya. E, artinya apa? Kita akutasi itu buat apa? Jangan melakukan sesuatu yang kita sendiri ngerti manfaatnya. Tadi seperti Bu Novita sudah ngomong, kalau ada investor, dia pasti lihat laporan keuangan kita. baru dia memutuskan mau invest apa enggak. Nah, e, duit kan kemarin habis ikut materi presenting twin segala macam, lolos ya lolos kurasi untuk yang Kemenparekraf. Uh, betul ya, Bu du, Ya, hmm. nah, itu satu Indonesia, uh, Bu. Dari Suri, ada beberapa yang uh, yang masuk, dan dari UKM Cirengsi juga ada enam uh, orang yang tembus. Nah, itu dapat pembiayaan hibah dari pemerintah. Nah, itu hmm. kita juga uh, membina, mengajarkan bagaimana caranya presentasi, dan itu dimulai dari uh, dari nol juga, sih, Bu, dari laporan keuangan, uh, apa namanya, rencana marketing, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Cuma maksud saya, teman-teman jangan terlalu gimana dulu untuk yang akuntansi ini, dipahamin dulu aja. Ini maksudnya apa? Ini artinya buat apa? Laporan keuangan buat apa? Laporan keuangan jelas, kita tahu posisi kita untung atau rugi. Kemudian berikutnya neraca biar kita tahu apakah balance aset kita, apakah pencatatan kita tuh ada yang terlewat atau enggak. Seperti itu sih kira-kira. Ada pertanyaan dari teman-teman? Bu Dwi dapat hibah nih ceritanya nih. Ya, bisa Wah. cerita Bu Dwi. Gimana tuh Bu? Dapat hibah berapa? Belum belum cair Bu. Katanya sih 10. Katanya. Masya allah, Allah. Nah, nanti kan pasti harus dilaporkan tuh ya Bu. 10 ya, juta itu. Uh, nah, begitu. Buat apa aja. Jangan hmm. nanti 10 jutanya Kadang, kadang nih ya UMKM saya juga mengalami itu ya dapat hibah 10 juta terus yang ada eh ambil dulu satu juta untuk kepentingan pribadi ambil lagi 2 juta kepentingan beli, begitu diminta itu laporan. itu dipertanggungjawabkan Bu nah. jadi kita harus habis katanya enam kalau udah nerima terus 6 minggu udah ada pertanggungjawaban piutang dan segalanya ya, harus habis hmm. Hmm. saya juga diperhatikan kali ya Pak William dan bapak ibu yang lainnya harus habisnya hmm. jangan habis ke mall belanja itu habisnya buat usaha kita ada yang ada habis kok ibu habis habisku habis-habis ya gara-gara lupa nyaten gitu terus dipakainya malah ke mall beli motor saya ngadepin gitu ada yang nanya bu oh, ini kan harus habis habisinya gimana iya habisinya ya nyetok untuk uh, ini persediaan berikutnya kan bisa misalnya dikasih waktu tiga bulan kan boleh tuh nyetok bahan baku untuk berikutnya packaging untuk berapa bulan berikutnya seperti itu atau misalnya uh, oh uh, freezernya kekecilan nah, cicilan freezer itu kan itu bisa gitu karena kalau gitu siap bawilan saking paniknya tuh harus ngabisin dana hibah mm -hmm. Nah, habis tapi aja. berarti Bu Dwi sudah wajib tuh sudah wajib menerapkan akuntansi karena sudah ada pihak ketiga biasanya sih gitu ya Bu Nov ya kalau cuma perusahaan sendiri nggak ada kewajiban mau acak-acakan mau kayak apa sih terserah tapi begitu sudah ada pihak ketiga kalau mau naik kelas itu yang saya selalu bilang sama teman-teman sih jadi kebanyakan mindsetnya teman-teman UKM Bu Novita itu jadi sekarang kita mindsetnya berubah, lakukan ini, lalu naik kelas, jadi perusahaan besar. Saya pun juga seperti itu. Saya juga pemilik UKM, merintis dari mikro, sekarang ke kecil, itu sama tuh. Memang susah, memang kalau mau diikutin, banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi kalau kita pahami maksudnya apa, ini buat apa, itu harusnya sih bisa langsung untuk naik kelas, bisa lebih cepat sih. Nah, khusus hari ini kita belajar akuntansi karena terus terang Bu Novita teman-teman UKM ini pengetahuan akutansinya masih perlu ditingkatkan makanya saya minta tolong bantuan Bu Novita coba dari ahlinya di share pentingnya akuntansi dan akuntansi nggak cuma dari perusahaan kecil aja semua perusahaan kan juga melakukannya gitu ya Bu Novita ya. Iya, nah mungkin gini juga ya Bapak Ibu semuanya ini nggak berhenti di empat kali ya kalau misalnya nanti ada kesusahan ini gimana ya kemarin lupa oh ini nyatanya gimana Silahkan uh, silakan apa ya konsultasi free jangan mikirin nanti nanti Bu mikir lagi ini dari bagian hiba harus bayar Bu Novita berapa ya free <tori> <tori> nah nanti saya juga bisa ngerahkan nih mahasiswa mahasiswa yang kayak April ini nih membantu Bapak Ibu dalam uh, ini apa penyusunan uh, pencatatan laporan keuangan misalnya satu bulan pertama karena kalau udah satu bulan bom apa ya namanya bisa terjadi nah biasanya bulan-bulan berikutnya enak tuh bikinnya gitu mm -hmm. jadi mungkin gini uh, untuk teman-teman uh, pahamin bahwa akuntansi itu kayak abjad kayak huruf abjad itu basic banget dasar huruf kita susun menjadi kata lalu jadi kalimat bisa jadi puisi tulisan laporan sebagainya jadi sama kayak akuntansi akuntansi itu pondasi dia bisa disusun jadi laporan keuangan bisa menilai kesehatan uh, terus uh, perencanaan uh, perencanaan keuangan misalnya uh, mm -hmm. misalnya menghitung dana darurat kalau jomblo tuh tiga kali pengeluaran, kalau dana daruratnya ya. Kalau nikah itu dua anak menjadi sepuluh kali pengeluaran. Nah, eh, basic basic seperti itu tuh memerlukan akuntansi penghitungan, penghitungan untuk yang ke- tingkat lanjutnya. Jadi itu seperti abjad, kalau menurut saya betul gitu, Bu Novita. Iya, betul jadi eh. Uh... Kalau misalnya apa ya namanya mau uh, naik kelas kan sering banget didengung-dengungkan tuh UMKM naik kelas dengan digital jadi itu sebenarnya bukan hanya digital, ya si yang naik kelas jadi dari mencatatnya dulu aja itu sudah uh, naik kelas seperti itu. Mm -hmm. gitu. so. Dan teman-teman nggak -teman, e, perlu khawatir untuk minggu depan itu kita benar-benar latihan mencatat secara sistem akuntansi ya Bu Novita. Mm -hmm. ya. E, jadi nanti ada worksheet-nya, teman-teman bisa ikut kerjakan. And, and nanti ada soal dari Universitas Trilogi. Uh, itu kalau ada kasus akuntansi, jadi kita nggak bisa sembarang uh, mencatat lagi. Maksudnya dimasukkan ke jurnalnya. Itu sesuai SAK dari uh, akuntansi ya. Bu Novita uh, bisa tolong cerita, uh, maksudnya kalau kan ada namanya SAK ya, standar akuntansi uh -huh. keuangan. Uh -huh. nah, kalau jadi, yang untuk UKM namanya standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Jadi bukunya tuh seperti ini ya. Hmm. Ini ini nah. Yang PPT saya share itu, nah itu adalah model pencatatan yang paling sederhana. Kita harus tahu dulu tuh persamaan akuntansi ya. Nanti Bapak, Bapak Ibu boleh tuh dibaca persamaan akuntansi. Tahukah kamu, Garuda Lambang Indonesia terinspirasi dari Elang Jawa. Berdasarkan IUCN, populasi Elang Jawa saat ini berada di status hampir punah akibat kerusakan habitat dan berkembang biak yang lama dan sedikit. Sebagai produk lokal, Dana Brata berkomitmen menjaga kelestarian elang Jawa dengan menjadi orang tua asuh elang Jawa di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah serta membuat hampers edisi elang Jawa. Jadi kami sekarang menjadi orang tua asuh dari Taman Burung, wow. dari burung elang Jawa di Taman Mini di Taman Burung. Jadi ini kemasan khususnya itu keren banget ya kemasannya luar biasa inovasinya tematik ya ini adalah elang jawa Hamper Elang Jawa berisi dua botol sirup dana berata kemasan 400 ml varian rasa frambozen dan peach. Free tiket masuk Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Coloring page di dalam kotak kaleng emas. Keuntungan dari penjualan ini akan digunakan untuk pelestarian elang Jawa di Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah bersama dana berata mari kita lestarikan Elang Jawa dana berata lokal unik dan berkualitas isi program studi akuntansi menjadi program studi akuntansi yang inovatif dan unggul menghasilkan sarjana akuntansi yang berdaya saing tinggi berbasis ketekno-sosial perencanaan kolaborasi dan kemandirian berdasarkan nilai-nilai Pancasila tahun 2020. Si program studi akuntansi terdiri dari tiga: satu, yang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang menghasilkan sarjana akuntansi yang unggul di bidang akuntansi dan memiliki jiwa kewirausahaan berbasis teknologi yang mampu berkontrabasi dan bersikap. Yang kedua di bidang penelitian. Sama dengan Kanwil BJP Jakarta Selatan yang membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e film Beberapa prestasi mahasiswa yang telah dicapai adalah juara ketiga pembuatan video anti korupsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ACFE bekerja sama dengan STAN juara satu kompetisi akuntansi tingkat nasional di Palembang, juara dua kompetisi bisnis plan, juara dua kompetisi akuntansi tingkat nasional di Tri Action, juara tiga kompetisi akuntansi tingkat nasional kategori finansial analis, juara harapan satu paper kewirausahaan di Universitas Pancasila dan banyak lagi juara yang pernah kami raih. Aktivitas mahasiswa program studi akuntansi di luar perkuliahan. Setiap tahunnya, himpunan mahasiswa akuntansi trilogi bekerja sama dengan para dosen akuntansi, mengadakan National Conference on Accounting and Fraud Auditing, juga mengikuti kegiatan seminar lainnya, mengadakan dan mengikuti kompetisi akuntansi dan lainnya, dan melakukan company visit konsentrasi di program studi akuntansi terdapat tiga satu akuntansi keuangan dan perpajakan dua sistem informasi akuntansi dan auditing dan yang ketiga adalah akuntansi manajemen rata-rata masa studi mahasiswa program akuntansi di Universitas Sinologi adalah empat tahun sedangkan rata-rata masa tunggu lulusannya mendapatkan pekerjaan adalah 3 bulan setelah lulus. Dengan rincian 6% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 2 bulan sebelum lulus. 62% lulusannya mendapatkan pekerjaan 2 bulan setelah lulus. 28% lulusan program studi akuntansi mendapatkan pekerjaan 3 sampai 6 bulan setelah lulus dan 4% alumninya mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 bulan setelah lulus. Tempat kerja alumni program studi akuntansi, 77% alumninya bekerja di perusahaan swasta, 11% bekerja di instansi pemerintah atau di sektor publik, 10% bekerja sebagai wirausaha. Dan 2% di organisasi non-profit Sedangkan bidang pekerjaan alumni adalah sebagai berikut 58,34% bekerja sebagai akuntan internal perusahaan 14,63% lulusannya bekerja sebagai auditor 14,63% bekerja di bagian keuangan 10% sebagai wirausaha dan 2% sebagai administrasi di perusahaan. Sertifikasi pendamping bagi mahasiswa program studi akuntansi untuk meningkatkan nilai lulusan adalah teknisi akuntansi ahli, teknisi perpajakan PPh badan sektor usaha jasa dan perdagangan, grevat pajak A, B dan C serta software accounting, auditing dan statistik. Program studi akuntansi didukung oleh dosen-dosen yang kompeten di bidangnya. Prestasi dosen program studi akuntansi telah meraih diantaranya mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristek BUMN dan Yayasan. Beberapa dosen telah mendapatkan best paper pada acara call paper tingkat nasional maupun internasional. Sebagai reviewer pada jurnal akuntansi maupun simposium akuntansi tingkat nasional maupun internasional, telah bersertifikat medik dan juga sertifikasi profesi baik nasional maupun internasional, telah menghasilkan banyak hati, dan beberapa dosen mendapatkan doktoral grant dari LPDP, dan juga dosen-dosen telah menjadi pendamping keuangan tenan yang Kuat Indonesia, kuat bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. Uh, tanpa terasa, kita sudah di segmen akhir. Uh, pada segmen akhir ini, kita akan membahas uh, tentang aplikasi yang cocok digunakan untuk pencatatan akuntansi. Tapi sebelum itu, uh, kita akan bermain games lagi, Bu Novita. Uh, games terakhir, uh, jadi kita, saya akan berikan pernyataan, lalu Ibu menjawab apakah uh, setuju atau tidak, ya Bu. Nanti Ibu kasih alasannya. Yang pertama. UMKM tidak perlu menerapkan akuntansi karena untuk perusahaan besar. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Karena alasannya tadi kan uh, udah saya sampaikan ya. Oke. Okay. Uh, pasti setiap usaha itu harus tahu dengan pasti bahwa usaha yang dijalankannya itu uh, apa ya untung atau rugi dari pencatatannya itu aja tadi pendapatan dikurang biaya seperti okay, itu nggak usah muluk-muluk nyari investor atau hmm, apa hmm. dari saya ingat bahwa lakukan ini nanti akan jadi perusahaan besar jadi buka nggak hmm. ngabar lu kita tunggu sampai besar baru lakukan tapi lakukan akuntansi lalu kita akan jadi perusahaan besar kita akan naik kelas oke okay, next nah ini dari curhatan teman-teman bu ini saya copy paste nih kita itu terbuat dengan omset padahal yang diambil buat makan bayar karyawan dan lain-lain itu profit bu novita setuju atau tidak dengan pernyataan ini um, setuju setuju karena omset itu istilah omset itu sebenarnya bukan profit omset itu adalah pendapatan penjualan Mm -hmm. Jadi kalau pendapatan dan penjualan itu besar, kita jangan langsung menganggap perusahaan kita atau usaha kita uh, sudah berhasil. Jadi karena salahnya di situ. Lupa mencatat biaya, eh tahu-tahunya perusahaan kita tidak profit. Oke, okay. ini uh, khusus untuk Bu Amalia. Bu Amalia ada, sudah join ya. Nah, Bu Amalia, jadi ini adalah uh, masalah pencatatan, uh, masalah istilah aja. Bu Novita itu jauh lebih pintar daripada saya. Jadi, sebenarnya kalau pengertian profit itu adalah laba pendapatannya sudah dikurangi seluruh biaya. Saya paham maksud Bu Amalia, eh, eh, maksud Bu Novita tadi, tapi kalau secara akuntansi itu sebenarnya agak-agak kurang tepat. Kalau profit digunakan untuk membayar tenaga kerja, berarti ada yang ketinggalan. Karena sekali lagi, pengertian profit adalah seluruh pendapatan dikurang seluruh biaya. Kalau eh, profitnya digunakan untuk membayar biaya itu ada yang ketinggalan sebenarnya pencatatannya. Profit itu digunakan untuk mengembangkan usaha. Sayang sekali kalau nanti ada investor mau ke invest ke ibu, mindsetnya sudah betul tapi pengertiannya yang salah. Kalau ibu mau menggunakan istilah itu lebih tepatnya itu margin, jadi selisihnya margin atau satu lagi kalau kita bicara konsep produktivitas itu adalah nilai tambah. Jadi di situ Bu, Bu Amalia masalah ini aja sih masalah pengertian aja tapi kalau secara mindset itu sudah betul banget jadi omset besar belum tentu kayak gitu ya bu ya omset mm -mm. besar belum tentu selisihnya banyak mm -mm. kalau omset besar pengeluaran banyak ya sudah sama aja bohongan mm -mm. gitu kan bu ya ini kata kuncinya di sini buat makan makannya siapa nih <laughs> <Dan> makannya <laughs> sendiri ya nggak bener ya uh, uh, bayar karyawan nah itu biaya harusnya potong dulu. Jadi kalau profit itu artinya sudah, sisa? sudah bersih yang hmm. kita terima. Hmm. Itu. Nah, ya. itu ini kalau bahasa UKM memang gitu Bu, curhatan-curhatannya itu ya sudah ya, buat makan, bayar karyawan. Nah. <laughs> Oke, okay. next. Ada lagi? Nah, terakhir. Nah, ini dia Bu. Ini juga yang sering dari teman-teman UKM. UKM tidak boleh berhutang untuk pembiayaan usahanya. Setuju atau tidak Ibu? Enggak hmm, setuju. Jadi UKM boleh berhutang. Boleh. Oke, okay. alasannya bu? Gini, kalau nggak berhutang nanti mikirnya gini, ah saya nggak bisa ngembangin, nggak punya modal sendiri, uang sendiri nggak ada nih, ya kan? Hmm. Jadi nggak bisa usahanya nggak berkembang berkembang karena takut nih berhutang. Sebenarnya boleh berhutang setelah balik lagi kita tahu berapa. Jadi ngambil utangnya bisa diperkirakan dibayarnya jangan gini keuntungan kita tiap bulannya 2 juta terus ngambil uh, ngambil utangnya 100 juta nah nggak bakal terkayuh ya jadi dari balik lagi buat dulu nih uh, catatan uh, penjualan sama biaya-biaya kita sehingga kita tahu berapa keuntungan kita untuk dasar kita mengajukan mm -hmm. utang. Nah, mengenai utang ini menarik ibu Novita. Jadi teman-teman di Suri atau kebaikan teman-teman di Cilongsi itu sepertinya anti berhutang. Saya juga nggak nggak mengajarkan, nggak sharing. Ayo berutang gitu nggak. Utang boleh asal bisa bayar. Mm -hmm. kayak gitu ya. Utang boleh asal digunakan untuk produktif dan utang itu nggak cuman mindsetnya teman-teman kalau utang itu utang pinjam ke bank riba dan sebagainya terjerat harus bayar bunga akhirnya menghindari seperti itu jadi kalau kita bicara pengertian utang lebih luas contohnya contohnya misalnya kayak bu dwi Supplier dikasih tempo tuh, dikasih waktu supplier daging kasih tempo satu satu minggu misalnya. Berarti kan ibu berutang? Ya itu sudah utang. Itu sudah utang. Nah tapi itu hutang yang produktif. Kenapa? Karena ibu pakai itu buat ngolah bakso. Nah baksonya terjual habis, ibu baru bayar ke dia. Nah jadi seperti itu cara kita berpikir tentang uh, hutang. nggak melulu kita minjem ke bank, minjem teman, minjem keluarga bayarnya hmm. nanti itu kebaikan malah hutang uh, konsumtif ya Bu Novita ya jatuhnya ya. Iya, tapi gini juga minjem ke bank itu uh, bank bank syariah misalnya ya, kan ada hmm. malat uh, mikro syariahnya seperti itu. Nah, minjemnya itu juga ya tadi diperkirakan dengan kebutuhan usaha. Sama aja seperti dapat hibah itu kan sebenarnya utang ya. Karena kita harus kembaliin kan. Bentuknya adalah laporan cuma seperti hmm. itu. Nah tadi ke supplier juga kita kan berutang. Nah kita utang supplier dasarnya berapa? Kita berani berutang ke supplier sampai 10 juta misalnya. Ada dasarnya bulan ini kita hmm. produksi berapa? Produksi 100 terjualnya 5 misalnya. Hmm. Misalnya ya. Nah berarti bulan berikutnya kita harus berhutangnya berapa? Jadi seperti itu logika gampangnya gitu. Ya. Jadi kalau uh. saya bilangnya gini uh, akuntansi itu enggak ke mahasiswa saya ya setiap aspek kehidupan kita sebenarnya adalah akuntansi karena semuanya hitung-hitungan. Hmm. Oke, okay. uh, Budwi itu uh, perlu dibalikin nggak itu 10 jutanya? Apakah benar-benar kebalikannya mampul ya? Dana hibah, Mas. Dana hibah. Dana hibah. Jadi benar-benar ke kebalikannya itu berupa laporan aja ya? Iya. Hmm. Berupa okay, laporan. Okay. Berupa laporan. Ya. Berarti uh, ibu sekali lagi penting ya, ibu uh, sudah harus uh, melaporkan melaporkan penggunaan dananya segala macam nanti nanti akan dibantu sama pihak trilogi dan ibu Novita. Keren Bu Dwi. Gitu ya Bu Dwi ya. Ibu Amalia tadi bagian pernyataan itu saya ambil dari percakapan kita. Kira-kira sudah dapat ini ya bu ya pencerahan atau bukan pencerahan juga sih maksudnya kira-kira yang saya maksud itu yang kami maksud itu seperti itu. Ya. Uh, uh, jadi, jadi bukan pengertian profitnya profit betul ya. tapi kalau ya. secara mindset sudah betul karena ya. margin atau loss itu sudah perhitungan akhirnya ya. kayak gitu ya Bu Amalia ya. ya. Uh, uh, Oke okay. kita uh, lanjut Bu Novita. Uh, sekarang ke aplikasi ini juga salah satu pertanyaan dari teman-teman nih uh, ribet nih kayaknya gua kalau ngurus pakai Excel dicatat manual catat uh, catat satu-satu kayaknya kepanjangan kelamaan adakah aplikasi dari Android atau Mac atau dari uh, perangkat lain yang memudahkan akuntansi uh, menggunakan proses akuntansi untuk UMKM Bu Novita? oke okay. uh... Aplikasi yang paling nggak usah pakai beli sebenarnya Excel ya, jadi bikin spreadsheet Excel. Jadi kita aja nih yang uh, ada pelatihannya ya Excel for Accountant. Jadi sebenarnya Excel itu udah aplikasi. Jadi kadang-kala -kadang berpikirnya oh aplikasi itu harus yang namanya canggih seperti itu nggak Excel sama. Jadi antar sheet itu bisa kita linkan. Jadi kalau ubahnya satu surat semuanya berubah. Nah terus uh, di Kementerian UMKM dia punya aplikasi kalau nggak satu namanya Limicro nanti bisa di -googling. Nah atau misalnya ada juga aplikasi eh, jurnal ID, Accurate, Zahir, aplikasi-aplikasi yang lain. Nah terlepas dari aplikasi itu eh, kita harus tahu dulu nih manual ya karena si aplikasi hmm. itu masukin apa aja dia nerima gitu loh. Ya. Jadi kalau kita nggak oh, ya. tahu, nggak tahu ini, ini sebenarnya ya. uh, ini sebenarnya transaksi ini kita kemarin beli kain ya, tas-tasnya bahan bakunya apa ya butina kain atau apa nih misalnya atau tadi uh, Bu Dwi ayam gitu kan, nah ayam ini apa ya persediaan atau barang dagang atau apa ya kita nggak tahu nih kita masukin aja ke Aplikasi gitu, ya aplikasi mau mau aja gitu. Hmm, Jadi, okay. sebelum, Jadi uh, harus perhatikan dasarnya dulu pengertiannya dulu. Jadi uh, mm -hmm. kalau nggak paham itu nggak kuat itu ya sama aja sebetulnya. Ya. Catat manualnya mm -hmm. sama aja itu gitu, -gitu maksud saya. Mm -hmm. ya. Tapi seandainya bu kita mau digitalisasi itu uh, menggunakan uh, aplikasi kita kita belajar terus kita sudah paham. Sebenarnya aman nggak sih bu data kita? Nah atau terus butuh butuh budget yang besar nggak tuh kalau untuk oh, ke situnya Nah aplikasi juga ada tingkatannya nih ya kan kalau hmm. yang budget yang besar itu namanya udah SAP, ERP seperti itu. Nah, itu juga dilihat juga skala perusahaan yang nggak mungkin lah ya kita masih skala ERP itu uh, akun-akunnya udah kompleks gitu. Nah biasanya nih kalau UMKM banyak menggunakannya ya tadi uh, sebatas dahir. Ya, akurat terus. E, Jurnal ID yang itu yang saya pelajari seperti itu. Nah, itu basisnya adalah simpannya di komputer, bukan di cloud. Jadi, ya, sepanjang komputernya di password yang boleh mengakses hanya orang-orang e, tertentu. Nah, terus di aplikasinya juga ada e, kebutuhan aksesnya. Misalnya, kalau sebagai pemilik bisa mengakses semuanya, bisa mengubah bisa ini. Tapi kalau misalnya staff hanya bisa input, nggak bisa ngubah. Nanti ada settingan-settingannya. Seperti itu. Oke, baik-baik. Kita sudah di segmen terakhir. Sekarang saya mau dengar dari pesertanya. Dari Tika deh, boleh Tika. Tika, kamu hari ini belajar apa, Tika? Terus kira-kira apa yang bisa kamu terapkan ke, UKM, ke perusahaan kamu, ke UKM kamu? Ya, di sini saya belajar tentang pentingnya mencatat bagi UMKM, terutama yang kayak small business kayak, kayak kita gini. Terus yang mau saya terapin, mungkin mencatat sih, Pak. Soalnya saya belum mencatat. Hmm. Oke, okay. tapi kira-kira kamu dapat gambaran ya, hari ini tuh pengertiannya apa segala macam, tujuan manfaatnya. Iya. Yeah. Oke, okay. kalau dari Bu Tina, kira-kira gimana Bu? Ada yang Ibu bisa kembangkan lagi yang Ibu dapat dari pembicaraan kita segala macamnya? Iya uh, udah mulai agak lebih kebuka ya. Ternyata apa-apa aja yang perlu kita catat dan apa? Uh, yang selama ini kadang-kadang kita main ambil aja atau mungkin yang kadang pengeluaran yang biasanya yang kadang kalau di diri saya sendiri saya misalnya saya tuh nggak pernah mencatat misal kayak biaya listrik biaya misal mungkin kalau pakai AC ya biaya AC nah ya, yang seperti itu biaya itu nggak pernah saya catat gitu loh hmm. akan ya, ini akan belajar lah. itu okay. akan masuk di mana gitu kan ibu menjahit ya mas mesin jahitnya jalan sendiri gitu ibu nggak nah, ya nah itu apa seberapa besarnya itu yang saya belum bisa mengira-ngira bu nah itu 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 kan listrik kita satu ya nah nah ini kan kalau UMKM kan nggak mungkin dia pasang dua listrik misalnya nih tagihan per bulannya adalah hmm, berapa ya anggaplah tiga ribu ya bu per bulan nah ibu bisa bisa pakai proporsional gini loh proporsionalnya dalam sebulan itu ibu jahitnya kayaknya banyak atau gimana jadi ibu tentukan aja dari dari listrik 100% yang itu misalnya yang paling gampang misalnya 50-50 lah 50% usaha 50% rumah tangga berarti bayar 300 ribu 150 ribunya untuk usaha jadi biaya listriknya usaha AC AC-nya itu kalau AC kan listrik juga bu. Yeah. Nah yang saya pertanyakan adalah begini, nah si AC itu banyakkan dipakainya pas kerja produksi yeah. atau pas uh, ibu sama keluarga? Kalau misalnya pas ibu sama keluarga, ya berarti nggak usah dimasukin itu AC sebagai peralatan kita aset kita seperti itu. Yeah, yeah. Oke, okay. yeah. kalau dari hikam. Gimana Hikam? Kamu belajar apa hari ini? Terus apa yang bisa diterapkan ke asraf the uh, Pertama sama tadi ya, seperti yang lain, pencatatan keuangan karena memang uh, kalau saya pribadi memang mencatat Bu ya, tapi terkadang menghitungnya itu nggak disiplin. Jadi uh, kalau Ibu tadi kan bilang ada bulanan, ada tiga bulanan, ya. Mm -mm. Cuman kalau saya pribadi juga bingung tiba-tiba uh, dua minggu ngitung aja terus apa dua bulan ngitung jadi memang belum ini belum disiplin masalah bulanan kah atau tiga bulan ya jadi mungkin ke depan akan apa namanya uh, mulai besok mungkin ya mulai besok sampai mm -hmm. apa, sampai akhir bulan uh -uh. akan nutup dulu bu ya ditutup bulan ya. ini dulu ya, ya ditutup kalau UMKM baiknya sih bulanan ya bulanan jadi kita ya. tahu ya uh -uh. jadi kita tahu nih satu bulan ini kita dapat uh, keuntungan berapa? Nah iya. nanti jadi untuk tahu uh, bulan depan kita harus bagaimana nih supaya dapat iya. uh, lebih seperti itu. Ya kemudian oh, yang kedua pelajaran kedua adalah uh, tidak hanya mencatat keuangan tapi uh, juga mencatat item atau produk yang keluar ya. Walaupun itu untuk diri sendiri bu ya. Jadi uh -uh. harus catat biar apa namanya kita tahu nih uh, ini barangnya habis kemana arahnya kemana begitu. Kemudian yang berikutnya ini sekalian pertanyaan bu ya, saya masih bingung kalau penggajian karyawan itu masuknya ke akuntansi nggak bu ya? Iya. Uh, Oke, okay. kalau cara penentukan itu gimana bu ya menentukan uh, jumlah gaji karyawan tuh ada ilmunya nggak bu? Oh, caranya gini, satu uh, lihat usaha sejenis gajinya berapa di daerah yang sama. Cilengsi nih, ya udah mm -hmm. karyawan di sekitar Cilengsi itu kalau di UMKM digajinya berapa? Itu untuk perbandingan kita, seperti itu. Nah ternyata misalnya nih gajinya sejenis itu satu juta. Nah bisa kita bisa kita sesuaikan dengan ya tadi kita kan baru berdiri, kita baru ini ya mungkin startnya jangan satu juta. Jadi mungkin mulainya kita turunkan dari 700, misalnya kayak gitu. Hmm. Oh, oh ya, gini. sorry teman-teman, kalau ada mau nanya juga langsung ini aja ya, langsung bertanya aja ya. Tadi kan sudah dibilang uh, nggak nggak dicas sama Bu Nov nih. <laughs> <laughs> tadi nanti saya malah saya yang pengen beli produk-produknya nih. Okay, boleh nggak ya dikirim Masa. ke Bogor nih? <laughs> boleh banget bu, boleh. Nanti kita udah siapkan uh, untuk. <laughs> nah, uh, Hikam, lagi, sorry tadi, iya. nah, tadi kamu bilang setiap hari menghitung. Saya terapkan, maksudnya, kayaknya saya nggak tiap hari ngitung deh. Itu maksudnya ngitung apa ya, Hikam? Kan laba rugi setiap bulan. Hmm. Uang masuk-keluar masuk kan kalau lewat bank kan sudah, sudah tercatat tuh. Sebenarnya kan kita yeah. mencatat aja kan, menghitungnya yeah. kan setiap bulan. Men, uh, cuman mencatat, Pak. Jadi kira-kira kalau saya sing lihatnya, uang masuk ya, oh kayaknya kita bulan ini untung deh. Tapi nggak ada penghitungan uh, yang ini, Pak. Yang apa ya, bentuk tulisnya tuh nggak ada. Jadi kira-kira. Kayaknya ada uang nih, berarti untung gitu aja. Hmm, tapi catatannya enggak okay, okay. ada pak gitu. Tadi okay, dia, okay. Uh, metode kerjanya. Gitu. Okay, iya. Uh, kalau kalau saya pribadi kan usahanya susu kurma bu ya. Jadi awalnya itu saya memang sama adik ya di sini dari Surabaya ke sini, itu uh, beli kurma kemudian ngupasin, ya, kemudian uh, nempelin stiker dan sebagainya. Sekarang sih uh, pengennya ada yang mengelola gitu bu, tapi masih ini kan masih bingung gajinya per ini Bu per kerja gitu tuh. Sekali kerja gitu tuh. Masih bingung, takut kebanyakan, takut juga kurang gitu. Eh uh, maksudnya uh, bulanan atau harian gitu maksudnya. Mau bayar bulanan harian? harian bu. Oh iya, harian. Oh, hmm. harian. ya, itu tadi balik lagi. Eh uh, Mas Hikam lihat aja eh uh, yang paling gampang di daerah silensi pasti banyak. Pabrik ya, buruh. Nah, mungkin iseng-iseng hmm. mau wawancara aja tuh si buruh-buruh. Hmm, hariannya ya. digaji berapa, gitu. Oh, nah, gitu ya. kalau mm -mm, nah pabrik itu ternyata udah gede kan ya, nanti disesuaikanlah dengan kita, gitu. Misalnya dia di situ digaji 150, tapi pabriknya skalanya. Apakah kita bisa ngelihat ya, jualannya ya, udah gitu. mana gitu. Nah, hmm. berarti kalau UMKM ya bisa kita uh, turunkan mungkin tengahnya, gitu kan. Nah. Ya, ja, dan jangan takut gini. Nanti nggak ada yang mau kerja di kita. Ya pasti ada, tetap pasti ada kan. Ya. UMKM membuka lapangan pekerjaan. Ya, itu. kalau UMK, UMK saat ini Kabupaten Bogor itu 4,3 an, kalau nggak salah. Nah, hikam pertanyaan kamu itu hmm. sebenarnya bisa solusinya itu pakai konsep produktivitas. Jadi dari omset kamu itu, itu kalau kita akutansi kan sebenarnya pencatatan aja pencatatan yang jujur sesuai alurnya segala macam. Kalau hmm. sudah sampai ke modalnya berapa, ininya berapa, terus perjanjian karyawan berapa itu ada ada topik khususnya lagi tuh. Itu masuk konsep oh. produktivitas. Jadi itu kehitung kamu pro, dari omset berapa, tinggal kamu nego-nego aja dengan calon karyawan kamu. Oh, Seperti gitu. itu. Nah, tapi yang penting di sekarang itu bisa di betul. Uh, tapi yang sekarang itu yang penting adalah uh, mencatat uh, ini aja sih pengeluaran apa segala macamnya juga. Yeah. Oke, okay, Pak, siap, siap. Uh, uh, uh. Dari Ibu Dwi, saya belum uh, dengar belajar apa aja hari ini, Bu, atau ada pertanyaan, kasih pendapat, masukan buat kita juga. Saya lagi belajar ini, nyatet aset, Pak. Pak, ah, ini dia, ini yang kesukaan saya nih. <laughs> Karena saya juga campur-campur kemarin tuh ternyata asetnya cuma segitu ya. <laughs> segitu tuh. <laughs> segitu gimana, Bu? Segitu menurut Ibu tuh banyak percaya saya nih, Bu. <laughs> <laughs> ya, ya kulkas kan berarti harus kulkasnya itu apa? Apa? Penyusutan ya, ya Bu ya. Iya, iya. Wah, ini Bu Gitu, yang yeah. dulu tiga Tiga juta sekarang jadi satu juta setengah, paling enggak kan gitu ya, biar. Uh, ya, iya, oh, iya, 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 mantap nih, Bu Dwi nih, <laughs> aset baru, aset Bu yang nyantur tuh aset Top, <laughs> tapi justru penting Bu mulai di itu dipikirin nih dari seluruh rumah ini isinya uh, uh. aset mana yang, yang banyak produksi untuk usaha. yang mana uh, gitu ya, uh, oh. uh, iya, Bu Dwi, ya, tapi saya setuju okay. tuh, eh, uh, saya. Uh, setuju bahwa ini kayaknya masalah semua UKM nih, Bu. Mayoritas termasuk uh, saya juga, tua Awalnya kan ini saya kan dari orang tua. Nah, itu saya juga bingung uh, menentukan aset-asetnya tuh sudah lama banget, harganya tuh sudah agak sulit ditaksir. Nah, itu juga teman-teman yang masuk kan kebaikan ibu sama anak tuh, menurut uh, hmm. ada yang keturunan juga uh, dari orang tuanya. Itu untuk modal, untuk aset memang agak kesulitan. Contohnya aja uh, kita. Tanah lah tanah kita pakai harga beli atau harga sekarang. Nah itu yang kayaknya tuh terlalu teknis banget. Kita bisa bicarakan lebih lanjutnya lagi nanti. Mm -hmm. nanti Tapi ada kalau, ini, hmm, kalau saya sih saran saya buat bu Dwi, itu kan masuknya ke auditor ya bu ya. Lebih ke kalian Bu Novita tuh benar-benar tuh audit. Tapi kalau saya benar-benar catat nomor satu aset kulkas tahun beli tahu nggak berapa? Kalau tahu ditulis kalau nggak kosongin. Baru dua misalnya ada lagi gas berapa jumlahnya ininya berapa nggak usah sampai mikir yang penyusutan apa segala macam tercatat dulu aja nanti baru untuk menaksirnya kita kita mungkin bisa bahas lebih lanjut ya bu Novita ya tapi tercatat dulu aja tuh Dwi, semuanya dan itu memang berat, tapi cipu. tapi gini terus, uh, terus. Uh, kalau boleh saya boleh muda. saya tambahkan dulu sebentar mm, ya. uh, tapi benar Dwi, udah mencatat nominalnya juga karena tadi kan konsepnya akuntansi kan kita harus satuan moneter ya kalau cuma unit-unitnya aja nanti di laporan keuangan juga nggak nggak bunyi karena nggak ada rupiahnya satu mm. nah terus uh, misalnya apalagi tadi ya penyusutan Budwi bener juga dia udah mikirin penyusutan karena kalau kita tidak susutkan artinya tuh kita akan berasa kita usaha kita ini punya harta masih banyak seperti itu, nah itu kita apa ya kayak nggak perlu nih berkembang harta saya masih banyak. Padahal ketika kita lihat atau kita tidak punya keinginan untuk membeli harta pembaruan harta misalnya kulkasnya eh masih bisa kepake masih bisa kepake. Nah kulkasnya, yang jadi misalnya itu kulkas banyak yang udah bocor atau gimana nggak dingin dingin Nah, biaya apa yang akan terdampak? Biaya listrik. Kita bayar listrik, tapi kulkas nggak dingin-dingin. Jadi, uh, menurut saya, Ibu Dwi udah benar tuh sudah memikirkan, ini kulkas saya udah tinggal satu setengah juta, masih efektif nggak? Gitu kan. Ini uh, freezer saya, atau ini kalau bikin kue ngaduk-ngaduk tepung apa ya, mixernya udah Uh, oglek oglek gitu kan kalau uh, buat blendernya nganggur, udah ya. udah jelek blender. Nah blender udah jelek harusnya ngeblender lima uh, 15 menit udah halus si ayam ayamnya ini 30 menit nggak halus akan berdampak kepada biaya produksi yang lainnya yaitu biaya listrik gitu. Ya. Yeah. Ya yeah. yeah, Dwi memang maju bu makanya dikasih dapat dana hibah ya. oh, Kalau boleh tahu bu ibu usianya berapa bu? saya 81, Bu, 40. puluh. Mantap. Masih muda, Bu. Oma Nara berapa, Ibu? Udah Oma? Saya 52. 52. Sika mukanya langsung berubah gitu. Mantap ini semangat-semangatnya nih. Betul, Bu. Mantap. Memang apa seru sih, seru bicara dengan UKM segala macam nggak ada terpaut usia apa segala macam itu semangat untuk belajarnya bagus sekali saya juga happy sih uh, bisa membina sharing lah ya, bukan membina ya sharing dengan teman-teman berbagi cerita apa segala macam. Semoga sih ada manfaatnya untuk uh, hari ini dan seterusnya. Terakhir uh, Bu Amalia, saya belum mendengar uh, dari ibu karena ini tercipta uh, saya bikin ini juga sebenarnya karena kita sering ngobrol ya Bu ya tentang akuntansi, tentang keuangan, tentang naik kelas apa segala macamnya. Gimana, Bu Amalia, untuk uh, hari ini belajar apa, kesan-kesannya, terus ada pertanyaan apa, silakan sarannya juga boleh, silakan disampaikan, Ibu. Ya. Uh, sebelumnya, saya hmm. ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Novita. Uh, jadi, kalau saya kan dulu, uh, kalau ini sih sama kayak teman-teman yang lain, ya, uh, apa sih untuk pencatatan harus lebih? Lebih rajin, karena saya juga sama kayak itu, sama kayak Hikam. Kalau nyata tuh suka di nanti-nanti, jadi nanti numpuk gitu, seminggu gak, gak nyata gitu kayak gitu, jadi nanti dirapel gitu. <laughs> jadi suka pusing sendiri, emang sih bener. Iya, kalau dirapel, uh, mah. pusing. iya jadi pusing, iya uh -huh. <laughs> yeah, terus. Uh, Uh, apa untuk pencatatan itu kali ya saya belum sih belum menerapkan bu yang laba rugi kayak gitu neraca neraca itu saya bener-bener belum ngerti kalau kayak gitu ya neraca bahasa bahasa akuntansi gitulah saya belum ngerti paling ya itu aja pencatatan aja sih uh -uh. masukan pengeluaran aja ya bu uh -uh, ya, masuk kadang ya. juga pengeluaran bingung juga sih kadang kan karena tadi ATM masih nyampur kan jadi kayak gitu enggak kecatat kayak gitu. Heeh. Uh iya, -uh. yeah. oke okay, sih. Uh, eh Bu Novita boleh kasih penutup kesimpulan apa segala macam kesan-kesannya gimana? Kapok nggak Bu kira-kira pasti -kira? mau berbagi dengan Yoloh. tim suri ya? <laughs> Kalau ini saya bilang ini udah udah keren-keren ya UMKM-nya. Itu kalau tadi yang di video foto-foto saya itu itu saya di daerah Pamijahan, Wiliang sana tuh. Ya. Nah, itu Lu kan William, lebih, ya? Uh, lebih, ya, lebih belum ada pembinanya kali ya. Jadi, lebih kocak-kocak lagi, dan lebih lucu-lucu lagi nanyanya gitu. Ada yang pinter-pinter, kalau yang masih muda-muda kayak Mbak Etika, Mas Imam, itu Bu Amalia, ini masih lebih muda-muda ya. Nah, kalau misalnya seperti Ibu Tina, Ibu Dwi, Ibu Dwi mah masih muda, Ibu Tina, ada yang lebih tua lagi tuh itu tuh benar-benar kadang-kadang produk-produknya dibawa gitu, ini catatnya gimana <laughs> ya Allah jangan produk-produknya dibawa <laughs> Seru sih, kalau apa ya berinteraksi dengan UMKM nah itu saya ada share materi ke Mbak Seva boleh dibaca, kalau nggak ngerti nanti boleh apa ya tanya ke Pak William, nanti diterusin atau mungkin langsung sama Pak William mau dibuatin grup hayo hayu aja gitu kan. Nah ini di chat zoom juga saya ada share link untuk kehadiran, jadi boleh tolong diisi ya, Bapak oh, untuk Ibu ke universitas ya Bu ya. <tuh> <Untuk> <tuh> uh, jadi biar saya ada bukti nanti dipikir saya melatih uh, melatih siapa? Nggak ada orang-orang <tuh> gitu. Jadi nanti di uh, di YouTube kok Bu akan di share di YouTube juga. Ya, oke. Okay. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya. Senang saya ini enam, tapi enamnya hebat-hebat gitu. Deh. Amin, amin mm -mm. ya. Uh, jadi uh, begini: ini saya sharing aja, uh, saya saran aja ya. Kalau teman-teman oke, okay, semua setuju. Eh, uh, tidak ada yang ini baru kita lanjutkan ya. Misalnya, ini kan seri pertama, seri pertama uh, bahwa kita belajar mindsetnya, minggu depan kita belajar pencatatannya, terus siklusnya, nah. Kalau saya bikin seri kedua, itu benar-benar dari pembukuan, ya teman-teman, dari uh, laporan laba ruginya, teman-teman. Tapi semua datanya dikumpulkan, uh, setuju tidak? keberatan tidak. Kalau dari uh, Bu Novita, kira-kira setuju? Jadi, kita bikin laporan keuangan, benar-benar real dari datanya, teman-teman UKM. Ya, nanti uh, ini tadi kan kendalanya itu ya, saya nggak bisa share screen, jadi nanti hmm. saya share screen materi, saya jelasin, nanti Bapak Ibu milih-milih tuh dari transaksinya. Oh, ini nih yang namanya aset. Oh, ini nih yang namanya penjualan. Oh, ini sama biaya. Jadi nanti tinggal masuk-masukin gitu. Oke. Eh, apa-apa ya. Nah, uh, transaksi boleh, boleh. oke, okay, aja Nanti dikumpulin. Uh, kita kita akan apa? Uh, persiapan itu nanti kalau ke kekurangan. Dari teman-teman setuju hmm. kalau misalkan akan bikin laporan keuangan dari ininya? Dari itunya, oke, Bu Novita setuju, teman-teman setuju, saya tidak ya. Nah, jadi ada pertemuan terakhir, pertemuan keempat itu kita akan tes dulu, kita akan tes dulu, tes wawancara. Saya sama Bu Novita akan bertanya ke teman-teman seputar empat pertemuan, empat pertemuan ini belajar apa aja. Jadi akan bertanya, kadang teknis, kadang juga yang perlu penalaran. Nah, kalau misalkan itu lulus, oke, okay, nanti akan dapat sertifikat dari SURI dan Universitas Srirogi. Nah, kita kolaborasi uh, kalau itu oke, okay, berarti kita sudah uh, pemahamannya sesuai standar, bisa melangkah baru kita bersama-sama melakukan laporan akuntansi dari data-data teman-teman. Siap ya? Budi uh, jantungnya akan dilatih lagi ya, Ibu ya. <laughs> Ibu Dwi ini gak, uh, bagus jangan sekali, gitu Semangat Pak William. Ya. Pak William bilangnya jantungnya akan dilatih lagi seolah-olah belajar akuntansi itu bikin jantungan. Ntar nggak mau oh, lagi. nggak bu, enggak, enggak, bukan 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 tapi proses uh, tanya jawabnya segala macam oh. itu. Putina, sorry, kenapa? Putina, tadi ada ini? Nanti jadi bikin takut ini Pak, bikin laporan. <laughs> nggak nggak. Pokoknya simpel-simpel aja. Kalau bermanfaat kita uh, kita kerjakan. Kalau belum ya sudah kita tinggalkan. Atau mungkin kita bisa pelajari ulang. Uh, cukup dari teman-teman ada yang mau uh, pertanyaan ataupun uh, uh, ini? lagi. Jadi Yo. di akhir pekan nanti kita ini ya apa namanya melaporkan keuangan sebulan gitu ya dari besok atau gimana? Dikumpulkan dulu aja. Dikumpulkan dulu. Nanti kalau hikam lulus uh, sesi simpat, saya bertanya segala macam apa oke. Okay. Kita akan rancang lagi pelatihan. Benar-benar kita bikin akuntansi catatan akuntansi berdasarkan data perusahaan kamu. Oh gitu. Ya, Oke, gitu. Pak. Mulai sekarang dikumpulkan aja dulu. Ya itu kan dikumpulkan kan uh, sudah kewajiban ya, nggak mesti mm -hmm. nunggu ini selesai apa enggak. Ini kan buat yeah. kemajuan perusahaan teman-teman yeah. juga. Yeah. Uh -huh. okay. Tapi yeah. kalau belum rapi Pak? Yeah. kalau belum rapi, kalau belum rapi. Yang penting rapi, gimana? tercatat hitam. Yang penting oh, tercatat. Okay. Uh, yang penting kamu mencatat nggak ada uh, miss-missnya sih. Berarti intinya sekarang nyatet dulu ya, Pak. Pengeluaran ya. pendapatan gitu ya, betul-betul setiap hari. Hari ini uh, mulai kemarin, Bu, sebetulnya <laughs> harusnya udah dari dulu, tapi mulai hari ini nggak apa-apa. Harusnya mulai hari ini nggak apa-apa. Terima kasih untuk uh, Bu Novita, terima kasih kepada para peserta, terima kasih para sponsor yang telah mendukung uh, dari Dana Brata dan Universitas Trilogi. Uh, nanti kita akan bagi satu buku di penghujung sesi keempat. Caranya itu like uh, dan subscribe konten ini jika bermanfaat. Kemudian komen, komen di bawah bagian mana yang berkesan atau jika teman-teman ada yang ingin yang ditanyakan bisa bertanya di kolom chat. Uh, nanti kita bagus. Akhir kata uh, saya William uh, bertemu lagi uh, di minggu depan. UMKM oh, kuat, Indonesia kuat. Bersama Suri menjadi UKM yang berprestasi. 啊、拜托了。拜拜